Ada udah poin saya satu sudah poin tahu itu tahu. asik, Cuma berani. Bang Billy bilang cepat kan. Jadi sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan gitu ya Bang. Iya, dia larinya ke situ. Ah iya. Larinya ke situ. Markus 14:24 juga. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Itu cuma adalah rekayasa yang mereka buat. Betul. Yang tadinya hewan berubah menjadi manusia. Untuk siapa? Nah, sementara di Mazmur. Apakah yang nanti kan akan jadi pertanyaan, apakah kalian menganggap Yesus itu seperti hewan? Gitu kan begitu. Iya, betul. Memang dianggapnya, Maki. Makanya ya, Yesus mereka bang. Sebut dengan anak domba. Makanya Bang, anak domba. Yesus itu disebut anak domba Allah, Bang. Nah, itu kan? Itu kan? Udah. Mereka menyebut Yesus sebagai anak-anak hewan. Iya, itu anak domba Allah. Itu kan di muka Allah itu. Berarti harusnya ya. Berarti harusnya. Itu. Yesus itu anak domba Allah, Bang. Allah. Iya, harusnya lembu. Harusnya. Bukan domba, karena kalau domba itu hanya orang per orang. Kalau lembu itu baru untuk banyak orang gitu. Oh, begitu ya, Bang. Oh iya, baca Imamat 4. Aduh, Bang, berkarasi kok kayak anak kayak aja kamu, Bang. Loh. Itu kaidah loh, itu syariat. Itu aturan. Kamu tidak berbicara hanya berdasarkan keinginanmu aja, Bang. Enggak. Di Imamat 4 itu diatur. Di Imamat 4 nomor 1 sampai 2, ketika seseorang berdosa dan kedudukan orang ini. Mas Panji jangan ditutup, Mas Panji, terusin. Sabar ya teman-teman. Bentar, Bang. Tanggung itu bagus tuh. Sabar ya teman-teman. Nanti aku masuk ke sana. Ya itu, tarafnya di dalam Imamat 422 nomor 23, kalau itu adalah seorang saja, tapi dia adalah tokoh. Tapi kalau dia manusia atau rakyat jelata, baru disebut kambing bina, apa, domba betina. Nah, yang berdosa ditebus oleh Yesus ini kan banyak orang, Kristen miliaran, harusnya lembu jantan. Emang kayak itu, Bang, ya di sini. Yang disebut domba betina ya, Bang, bukan domba Janu Santoso ya, Bang ya. Iya, Bang. Untuk semua bangsa dan tidak ada lagi pengorbanan, Bang. Itu sudah selesai, Bang. Kalau Quran kamu berkata bahwa Quran disempurnakan, kalau Yesus berkata itu korban yang disempurnakan, kamu mau ngomong apa, Bang? Yang mengatakan Yesus korban yang disempurnakan itu kan kalian penganut ajaran Dewa Molok. Tapi Yesus kan tadi mempersembahkan darah hewan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Ini data, bicara kita pakai data. Jangan asumsi doktrin. Ini Bang yang dikatakan oleh Yesus Bang. Sebab itu inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu sudah selesai untuk banyak orang, Bang. Udah. Ya, darah yang dimaksud Yesus di sana itu adalah anggur, dia malah tunjuk anggurnya. Dan inilah dia dagingku yang ditunjuk oleh Yesus di sana adalah roti. Sementara kalian darah beneran. Daging Yesus beneran untuk kalian. Siapa yang makan darah beneran, Bang? Lah, buktinya Yesus ditumpahkan darahnya, disembelih malah dia. Iya, tapi kan yang minum, Bang. Bung. Lulu, Bang. Dengarkan. Tidak ada Bani Israel itu minum darah, enggak ada. Jadi ketika Bani Israel diminta untuk mempersembahkan hewan kurban, mereka enggak minum darahnya. Kok larinya kamu mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Ya, Yesus di situ mengajarkan pada saat perjamuan anggur dan roti. Datang Kristen ini dari Roma dan Yunani mengajarkan ya Yesus itu harus jadi korban betulan, dan itu fakta. Yesus kalian korbankan. Siapa yang bilang saya mengorbankan, Bang? Loh, jadi buat apa Yesus itu mati kalau bukan untuk korban kalian? Efesus 5 nomor 2. Siapa yang mengorbankan orang Kristen? Lah iya pasti. Siapa lagi? Duh. Mana bisa, Bang? Efesus 5 nomor 2. Mana dan bisa, hiduplah Bang di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos.
Yang jadi masalah di sini teos yang mana? Karena teos itu banyak. Teos itu artinya Tuhan, dewa. Orang Kristen menyembahkan Yesus, Bang. Dengarkan saya. Loh, Bang, jawab, Bang. Dengarkan. Pada saat Yesus itu dikorbankan di atas tiang salib, pentuhannya yaitu Kristen itu memang belum ada. Belum. Oke? Okay? Yang membunuh Yesus di atas tiang salib itu adalah tentara Romawi. Oke? Okay? Nah, untuk apa? Untuk apa prosesi itu dilakukan? Untuk menebus siapa dari dosa waris? Untuk menebus siapa? Dosa manusia, Bang? Enggak, itu dosa kau aja, yang semua manusia. Dengarkan. Dosa manusia, Bang. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus. Dengarkan. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus dan yang mendapatkan kemenangan di sana adalah Kristen. Betul? Betul. Yang mendapat kemenangan adalah kalau semua orang menerima Yesus. Enggak usah kau libatkan orang waras. Enggak akan mungkin mau menerima Yesus sebagai persembahan kepada Tuhan. Enggak mungkin. Oh iya, berarti yang menyembah dongeng Muhammad itu waras gitu, Bang. Ya kan, mulai panik. Betul. Ini kita berbicara mengenai dalil. Kamu menghujat, dihujat enggak mau itu mental kamu. Ini bukan menghujat, ya Allah ya Karim. Tentara Romawi menyalibkan Yesus dan hasil daripada penyaliban itu Kristen panen. Dosa warisnya ditebus. Betul atau tidak? Pertanyaannya, tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus ini kepada teos mana? Kalau Tuhan kami, baik itu yang diperkenalkan oleh para nabi Bani Israel maupun kami di Islam, tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Kata siapa, Bang? Yesus itu tidak kenal dengan Allah yang kamu sembah, Bang. Ya, itu menurut saudara. Itu menyatakan yang kamu, Bang. Itu menurut saudara. Itu pernyataan kitab kamu, Bang. Loh, di dalam kitab kami justru Nabi Isa alaihissalam itu dituntut. Apakah kamu yang mengajarkan Bang, orang Kristen orang, menyembah Bang. Engkau selain daripada aku? Apa Najib, kata Isa alaihissalam? Maha suci Najib. Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bang, ayo. Haram jadah lah, Bang. Kau mengatakan bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus itu haram jadah, Bang. Ya, saya juga mengatakan begitu, haram jadah juga. Tetapi kalau kalian menghilangkan identitas Isa, yang adalah Iso, yang adalah Yesua, kalian mau larikan kemana Yesus itu, kecuali ke Dewa Zeus? Ayo, jawab saya. Haram jadah, Bang. Karena ya, saya juga mengatakan itu. Haram jadah. Haram jadah. Oh, ngejek kok, Bang. Enggak. Saya mengatakan itu. Kenapa? Mana ada utusan Tuhan itu dipersembahkan darahnya kepada dewa? Janda itu prajanda protes. Banyak janda di sana sekarang. Kan mulai panik dia. Sekarang pertanyaan saya Anda belum jawab. Jangan ngimpi lah, Bang. Kamu berkata Yesus adalah Islam itu pengikut. Jangan juga Anda mimpi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus yang adalah Dewa Zeus yang kalian persembahkan kepada Moloch. Jangan mimpi. Dewa Zeus dari mana, Bang? Mimpi dari mana? Yesus itu coba ajarkan saya. Dari mana Kristen mendapatkan nama Yesus? Coba ajarin saya. Dapatkan nama? Kalau itu adalah translit dari bahasa, Bang. Coba Anda translit dulu dari kata apa dalam bahasa Ibrani atau Aramaik kata Yesus itu. Coba. Enggak memperpanjangkan itulah, Bang. Itu dari translit yang sama aja. Ya udah. Kembali ke tadi masalah firman di Mazmur 33 nomor 9. Saya mau itu klaim kamu bahwa Yesus itu utusan Allah kamu itu dari mana kamu dari itu? Loh, kalau Yesus itu bukan Isa, lalu kalian mau menisbahkan Yesus itu kepada siapa? Coba. Saya balik. Lalu kamu menisbahkan Isa itu kepada siapa, Bang? Isa itu adalah sosok utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Iya. Kalau Yesus
kalau Yesus berkata dia diutus oleh Bapanya, apakah Isa juga diutus oleh Bapanya, Bang? Bapak dalam perspektif ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada utusannya seperti Bapak, dengarkan seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi istilah Bapak di situ bukan berarti itu, Bapak beranak sehingga utusannya disebut anak Tuhan. Betul, Bang. Nah, benar. Terus apa permasalahannya? Apakah kamu mengakui Bapa yang diakui yang disebut oleh Yesus itu Allah yang kamu sembah? Kalau Dia yang menciptakan langit dan bumi, betul, itulah Tuhan kami. Karena tidak ada Tuhan dua, hanya satu. Yesus menyebutnya Bapa, Bang. Kamu ya, Yesus menyebutnya Bapa. Kenapa? Karena kamu tradisinya ambil. Dia orang yang intim kepada Tuhan itu disebut Bang. Sebagai anak Tuhan. Iya, kamu aku itu enggak. Belum. Saya kan sudah mengakui Amsal 3 nomor 11-12 orang aku yang disebut utusan adalah orang yang disebut sebagai anak Tuhan, laksana ayah kepada anaknya yang memberikan ajaran didikan kepada anaknya. Yang jadi masalah itu di Anda mengatakan anak Tuhan itu Tuhan, padahal anak Tuhan itu adalah kekasih Tuhan, orang yang intim, orang yang akrab. Kami menyebutnya orang soleh. Begitu, mengakui kan? Ya, bahwa Yesus itu menyebut Allahnya dengan Bapa. Ya. Iya, saya akui di kitab Anda itu seperti itu. Betul. Kamu mengakui enggak bahwa Allahmu itu bukan satu di antara tiga? Yes, saya katakan kepada saudara, Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang Kristen menganggap Tuhan Allah itu Yesus itu adalah bagian dari tiga Tuhan, bagian daripada Tuhan. Dalam arti kata menjelaskan bahwasanya kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari Allah. Gitu. Satu di antara tiga itu siapa, Bang? Yang dimaksud di situ, Bang? Lari kemana-mana. Yang dimaksud di situ adalah dikasih lari kemana-mana, Bang? Anda tinggal jelaskan aja menurut hadis kamu. Pasien saya yang kabur nih. Ini Anda berbicara apa? Dengarkan saya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Lompat lagi, Bang. Jelas. Nah, oleh karena itulah Islam Al-Qur'an mengatakan kafir Kristen yang mengatakan Allah itu tiga. Allah itu bukan satu di antara tiga kan, Bang? Bukan. Allah itu satu-satunya Tuhan. Itu? Iya, terus yang disebut satu di antara tiga itu dalam salah apa? Kamu bahas firman kamu kabur. Kamu bahas kurban kamu kabur. Kemana mana kau perginya? Ini akibat apa? Karena kamu mempertuhankan korban dewa Molok. Al-Qur'an itu sempurna. Bukan, Bang, itu kebanyakan makan babi, Bang. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Engkau satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, Bang. Allah Bapa itu Yesus. Yesus adalah firman dari Allah, Bang. Saya tanya lagi ke Bang. Gimana sih ini? Mana Tuhan menjelma jadi manusia? Nah, tuh yang punya kitab tuh lawan tuh. Silakan Nafi. Sekarang saya mau tanya, di mana konsep Trinitas ada di dalam Torah? Coba. Bang, udah ada. Kalau mau main keroyokan nanti, Bang, ya. Kita beli keroyokan. Kalau yang utama bukan di Indonesia. Kalau yang mabuk lagi mabuk. Ya, di kawin. Ini yang mabuk lagi mabuk. Ayo Bang Suma, ayo. Satu di antara tiga itu siapa, Bang Suma? Jadi konsep Trinitas itu siapa yang ngajarin? Katanya kita sempurna, Bang. Ayo, Bang. Aduh. Bang Juma lagi cari bodrek. Takut ya, dia sama yang punya kita. Dia takut sama yang punya kita. Kalian belajar bahasa Indonesia dilawan Bang Juli. Jadi yang tadi yang saya katakan di dalam masuk lima Bang itu ya. Katanya Al-Qur'an itu sempurna. Engkau Bang. Orang ini penghujat. Yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bang. Jadi Tuhan jijik ya. Tuhan jijik terhadap Al-Qur'an itu sempurna kan, Bang. Satu di antara tiga itu siapa sih, Bang? Jangan nyolong, Bang. Kitab orang. Meow.
Anak-anak mabuk belajar bahasa Indonesia dilawan Bang Jun. Ini yang punya datang, Bang. Jangan nyolong, Bang. Eh, host gue naik dong, host. Taruh lu hostnya enggak naikin gua nih. Mas, ini di bawah ada Pak Pras, Pak Pras Kristen. Hostnya lagi antri. Yo, yang Kristen naik dong temenin Pak Janu. Soalnya Pak Janu itu mau ke toilet dia. Cuman gak ada yang takutnya karena sendirian bilangnya dikeroyok. Nanti gantiin saya, Mbak Blokiran, Mbak Blokiran. Di sini aja, Saya yang diturunkan. Turun. Bang Juma jangan turun. Masa disebut ada sebutan guru Unda tapi enggak jawab gimana? Sama aku aja muteranya kamu enggak mampu. Bahan, kalau aku aja sebenarnya harus diam kalau begini. Mohon maaf Bu Esti, nanti saya naikkan lagi kalau. Mau dilanjut. Iya, jadi tadi minta data ya, data bahwasanya itu Tuhan jijik terhadap penumpah darah. Loh ya. Bang, kok lari lagi? Bang, yang saya tanyakan, katanya di Al-Quran itu sempurna. Yang disebut satu di antara tiga itu siapa, Bang? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari tiga. Padahal ya, kata Allah, dengarkan saya, Anda bertanya Al-Quran, saya jawab. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang satu, yaitu yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ini Anda masih juga berani bertanya. Garis bawahi, Bang. Saya pertanyakan, katanya kita kamu sempurna. Yang satu yang disebut satu di antara tiga itu siapa, Bang? Kan sudah dijelaskan tadi Allah. Siapa? Allah itu berarti bukanlah satu di antara tiga, begitu kan maksud kamu? Bahasa Indonesia yang nggak jelas aja dilawan banyak. Ya. Anda ini? Anda berkata bahwa Allah itu bukanlah satu di antara tiga. Betul. Bahasa Indonesia, Mas Panji. Enggak. Kenapa jadi begini, Mas Panji? Kehilangan suaranya, Mas Panji. Ketika kemudian dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Janu takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain daripada Allah. Isa kemudian menjawab subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq, maha suci engkau ya Allah, aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintah untuk aku katakan, aku sampaikan. Bang, kesimpulan aja. Aduh, yang satu di antara tiga itu siapa? Ini bagusnya Bang Medi. Ini nenek Bukipel. Di sumpah, cowoknya pakai toko. Itu disebutkan siapa? Yang jelas aja. Wa iskallahu ya Isa bin Maryam a'antakum kalidas. Enggak paham bahasa Arab, Bang, saya, Bang. Kalau Anda tidak paham, kenapa Anda bertanya tentang Islam? Makanya saya tanya, Bang, karena saya tidak paham. Saya sudah menjawab, tapi tidak ada perangkat di kepala Anda yang bisa menangkap jawaban saya. Apa, Bang? Emang kepalanya nggak bisa nangkep, Bang Juma, karena dengkulnya nggak dikompres. Ada sama orang bisu, Bang. Loh, begini, Bung, Anda bertanya tentang komponen kapal selam, sementara Anda nggak ngerti istilah-istilah kapal selam. Apa itu Anda tidak bisa bilang, Bang? Ya, Bang, ajari. Nah, ini sudah diajarkan, tapi Anda nggak nyolot. Wa iskallahu ya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Diam. Anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang? Jadikanlah aku Allah. Jadikanlah aku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi ada berapa yang disebut situ? Ada tiga kan? Ibu, Isa, dan juga Tuhan itu sendiri. Masih bertanya? Mana? Yang di mana maksudnya? Kan di situ disebutkan Allah itu bukan satu di antara tiga. Di situ. Berarti di ini gurunda di Anisa mungkin 171. Ya. Gurunda. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara di data berarti pertama. Berarti di situ disebutkan Yesus dan Maria begitu.
Ya ini sudah disebutkan tadi, Anda katanya mau diajarin. Terus ada di mana ada orang Kristen yang berkata bahwa Maria itu Allah, Yesus itu Allah. Nah, emang di sini berbicara tentang Kristen? Katanya tiga. Gimana? Emang berbicara tentang Kristen di situ? Kalau di situ disebutkan, kalau berbicara dengan siapa ya? Allah merepotkan ngomongnya. Kata itu bahwa Allah itu bukan satu di antara tiga. Itu berbicara dengan siapa dia? Ya dia berbicara, ini dengarkan ya, dengarkan. Nabi Isa alaihi salam itu ditanyai oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Tetap Bang Suma, ya. Waktu itu ceritanya begini, Allah berkata kepada ini orang ini pada Isa. Berarti cuma di stop. Tentang kayak begini mau dibuang aja lah. Bung. Kalau boleh belajar nih. Yes or no, Bang. Jangan bang. Yes or no. Berarti di situ kan dengarkan saya. Bang, intinya aja jangan berbelit-belit. Kalau saya berbelit-belit nanti kamu pinggir lari, hilang lisensi yang saya tanyakan. Ini tadi kita bahas firman, kenapa lari ke sini coba? Ya, jawab Bang, jangan lari-lari ke mana lagi. Yes or no, Bang. Berarti waktu kenapa lari ke sini coba? Bang, saya tanyakan karena kamu klaim bahwa Isa itu Islam, Bang. Bahwa Yesus itu Islam, ya. Makanya saya tanya dulu kenapa lari ke sini coba. Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan Islam, Bang. Harusnya tadi kan fokusnya kenapa darah binatang diganti darah manusia. Iya. Kenapa lari ke sini? Saya tanya dulu kenapa lari ke sini. Karena di situ kamu kan mau menarik bahwa di sini Yesus itu bahwa Islam. Kamu jangan lari, Bang, ya. Jangan lari dari kenyataan. Yang lari siapa? Ya makanya saya tanya, waktu Allah SWT mau bertanya kepada Isa, kenapa lari ke sini? Tanya dulu kenapa lari ke sini? Karena kamu klaim bahwa Yesus itu Islam. Sudah, Bang. Itu saya jawab. Loh. Dengarkan, kita membahas apa tadi? Kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu Islam, Bang. Makanya saya dengarkan saya. Dengarkan, nah, kita tadi membahas apa ini? Kita sedang membahas apa? Ini cara Anda lari. Anda tidak ingin ketahuan. Bang, kalau sudah mentok, Bang, ya. Kalau sudah mentok, jangan lari kemana-mana. Mentoknya di mana, mentok? Mentoknya di mana? Anda berkata bahwa dalam kitab Anda, Allah kamu itu berbicara kepada Isa. Bukan begitu, Bang. Iya. Iya. Bang, terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan siapa, tema Bang? Kita? Apa kita hubungannya dengan tema? Ini, ya selesaikan ini, Bang. Selesaikannya ini dulu, baru. Lah selesaikan yang dulu, yang mana? Yang pertama tadi bahasanya selesaikan. Belum selesai. Yesus bukan firman. Yesus tidak tahu buah arah musimnya kapan. Larinya kemana-mana kamu? Bang, kalau kamu sudah mentok, tidak bisa jawab. Lah kamu yang mentok atau saya mentok? Ya kamu, Bang. Saya tanya, Bang. Tadi bahasan firman itu perkataan kamu biar jelas ya. Biar enggak malukan aja kamu, ya. Kamu tidak jawab ya, kamu tidak. Enggak malu-malu dia. Enggak malu-malu dia. Bang, kamu ibaratkan orang bicara membaca buku, Bang. Anda udah membaca sampai ke tengah, kamu lompat ke atas lagi, Bang. Lah, ya, ini bahasan firman. Habis itu kita bahas tentang persembahan kurban. Ini lari ke Maria lagi. Ke Maryam. Kamu kan udah sebut, karena kamu mau nyebut-nyebut bahwa Yesus itu Islam, Bang. Bang, aduh, Bang. Kamu gak bisa meneruskan percakapan kamu, putus, lalu kamu kembali ke awal. Apa ini, kok nangis? Nangis. Saya tanya ulang, Bang, ya. Ini pertanyaan yang kelima kali, Bang, ya. Kamu berkata bahwa yang dongeng yang kamu salah, nanti harus dongeng penistaan lagi ya, yang dikatakan oleh Allahmu itu kepada Nabi. Ngapain sih orang kayak gini dalam diskusi gitu loh? Bahwa dia itu bukan satu. Bang, nggak nyambung itu. Berarti kan di situ yang dibicarakan itu. Fungsinya host, moderator sebenarnya. Sudah dijelaskan. Fungsinya host sebagai moderator. Tadi bukan diem aja. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah engkau yang mengajarkan manusia ini menyembah dirimu, menyembah ibumu selain daripada aku? Kan gitu. Tetap bang. Saya tanyakan, berarti ini Allahmu itu berbicara tentang dulu ya. Ini dari tadi sebenarnya di sini. Bu.
Nah, kalau mau angkat topik, kalau mau angkat topik, dengerin dulu. Kalau mau angkat topik ini, saya keluar, Bang. Ini diskusi, Kalau mau jalan, mau gendak kamu, ya sudah, Bang. Saya turun sendiri aja. Lu cari darahnya Yesus, lu minum. Kalau gak mau diskusi, baik-baik. Ya silakan berilusi Bang ya. Oke, ini tadi adalah mengenai pengorbanan. Apakah hewan atau manusia, ini topiknya dulu, belum kelar Bang. Kita udah perjalanannya itu Bang, udah nyampe lah Bang. Gak ada perjalanan, kamu lompat-lompat. Dia mentok, dia minta kembali. Kalau dia mentok, saudara Janu, pada tahun, pada saat konsili Efesus tahun 431 Masehi, ya, bapak-bapak gereja itu merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Roh Kudus. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, konsili Konstantinopel ini pada tahun 722, kurang lebih segitulah ya. Gereja kemudian menggeser ketuhanan Bunda Maria dalam sistem Trinitas. Kemudian diganti oleh figur Roh Kudus. Kamu harus belajar sejarah. Tapi kita tidak sedang membahas tema ini. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Dan itu sejarahnya jelas. Bunda Maria itu pernah sebagai Tuhan. Dulu sama lu sebutkan yang dimaksud di situ. Sekarang kita kembali ke topik ya, Pak ya. Iya. Kalau enggak, saya sudah menjelaskan ya. Pada tahun 430-an, Maria itu masuk dalam tataran Tuhan di Konsili Efesus. Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Dia sebagai Tuhan itu sendiri, oke? Maka Al-Quran tidak keliru di sana. Sekarang kembali ke tema. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema, lu diam dulu. Kamu diam dulu, gue mau nanya Bang Billy dulu. Kamu diam dulu, kembali ke tema. Kembali ke tema. Diam. Lebih baik Bang Billy aja dijari narasumber deh daripada sampah kayak gini, Os. Kembali ke topik dulu. Kalau kamu nggak mau diam, saya suruh mentok. Diam dulu, mentok. Diam dulu. Bang Billy masih ada, Bang Billy. Bang, stop Bang ya, stop. Diam dulu, ini saya mengajak Bang Billy dari mana? Kalau di perjanjian lama itu darah manusia apa darah hewan? Ini dulu topiknya mau dikelarkan. Jangan kemana-mana, jangan menghindari topik. Kamu yang bawa topik tadi, saya dengar udah dibawa. Ya, jadi kita sudah final tadi ya tentang ya. Al-Quran. Ya banyak mas. Saya tanya Bang Billy dulu, Bang Billy. Selamat siang Bang Billy. Bang Billy dibuka ya. Ya, Bang Billy, kalau perjanjian lama itu atau di Torah itu Bang, Bang Billy itu ya, apakah di sana memang ada tanda-tanda ciri-ciri pengorbanan itu dengan darah manusia? Silakan Bang Billy dulu. Oh ada. Darah manusia. Ada. Dewa Molok gitu. Oh, Dewa Molok. Siapa itu Dewa Molok? Tuhannya orang kanan. Tuhannya orang kanan. Berarti kalau ada di zaman sekarang yang mengorbankan anak manusia itu identik dengan kesana? Iya, bisa. Ada atau Dewa Dagon, ada dua. Dewa Molok dan Dewa Dagon. Dewa Dagon. Apalagi nih Bang, Bang Billy? Coba aja ketik Dagon. Coba host. Dagon apa host? Dagon. D-A-G-O-N Dagon ya. Jadi praktek-praktek itu dilakukan di era purbakala memang. Praktek-praktek persembahan darah manusia dan sebagainya itu memang populer di zaman purbakala. Untuk persembahan kepada tuan-tuannya. Oh begitu ya. Jadi memang tradisi ini ada. Ada dulu. Ada. Banyak nggak bisa ditambahkan? Iya, jadi gini, kita kan jelas sekali tuh, Al-Quran kan menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudian kepada kaum, setiap kaum syariat, aturan. Aturan di mana Tuhan itu ketika mengutus para rasul, mengajarkan agar kaum itu mempersembahkan kurban. Dan kurbannya itu hewan, hewan ternak. Itu jelas itu Bang Bang Suma. Bang Suma. Ya. Lu aku nanya ini, lu diam dulu. Kamu bukan narasumber. Lu diam.
Saya baru datang, saya dari tadi di bawah. Makanya saya besarin dulu kurung daun, tolong besarin dulu. Kamu jangan sok. Sekarang Bang Billy, Bang Billy. Bang Billy, enggak usah sok sokan celebes. Lu diam dulu kau. Eh, diam dulu, eh bocil. Jangan bercanda dulu, bocil. Mentok, mentok. Diam dulu. Jangan celebes. Diam dulu sekarang ini. Ya, kira-kira ini saya mau nanya semua orang yang ada di sini. Kira-kira ajaran ya, untuk ya, bes. Kamu mengorbankan ya, anak ya, manusia di tiang salib dengan darahnya itu kira-kira ini siapa biangnya ya? Siapa biangnya? Kenapa ada istilah mengorbankan anak manusia di tiang salib untuk menembus dosa? Paulus ya, Paulus ya, Paul dia dulu ini harus diturunin dari mentok. Malu, enggak kedengaran. Mana kita mau bersama family udah ya, turunin aja udah enggak apa-apa. Turun aja itu, udah nangis aja. Udah banget gitu loh. Buang-buang waktunya Bang Juma, buang-buang waktunya Bang Billy gitu loh. Eh gua lah yang kena nih, aduh. Assalamualaikum Bang Andi Celepes. Kena peringatan Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya ya. Kena peringatan. Oh, diturunin. Bang. Percuma itu Ustaz. Sampah dia jadi enggak ngerti. Dia ngaku dari Madura nyari saya dari kapan hari. Oke, kembali ke topik tadi ya, sunat kali, Dek. Jadi saya mau bertanya Bang Billy, Bang Juma semuanya di sini bahwa siapa tokoh yang mempopulerkan ini pengorbanan darah manusia yang diyakini oleh agama yang lain sana. Kira-kira siapa ya? Silakan. Paulus. Paulus, Bang. Iya, Paulus. Os nanti Oten ke sini, Os. Saya izin turun guna semua ya. Sense. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Si Bang Billy, silakan Bang Billy dulu. Ini Bang Billy kita harus gali ilmunya nih, Bang Billy. Mana Bang Billy? Kemiot ya. Tadi topiknya ini apa? Ada papa jahat mau dilawan enggak ini? Jangan, Bang. Sampah juga itu jangan. Sampah. Iya, sampah. Yang sedikit pintar bahasa Indonesia lah, Bang. Kasihan Bang Jumanya gitu loh. Dia belok-belok ke mana-mana begitu. Bang Juma kan orang baik. Apa aja lu tanya dia jawab. Bang Juma tuh sangat baiknya gitu loh. Bang Juma, saya koreksi juga Bang Juma, jangan terlalu baik sama Otin, Bang Juma. Ya tujuan kita kan tuh supaya mereka waras, Bang. Tapi kalau sudah enggak waras mau diwaras kan enggak ada jalan lagi gimana? Suntik rabies. Sebenarnya mereka itu enggak gitu. Bang Vito, maaf, Kristen apa Muslim? Kristen apa Islam? Bang Vito, saya mau nantang Bang Zuma dulu nih. Oh, silakan, boleh. Ya. Apa topiknya Bang Vito? Topiknya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Apa sih? Ngefan banget sama Bang Zuma. Oh ya udah dong, udah jangan bercanda. Masya Allah. Oke Bang Vito, makasih. Kaget juga saya nonton. Mohon maaf ya. Kenal ya, sambil nyimak ya. Bang Vito. Semuanya. Ya udah saya turun gitu aja. Aku pengen nyapa Bang. Boleh. Karena udah ngefan aja. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Sehat selalu. Gantian aja Masya buat yang lain. Salam sama keluarga ya. Ya, saya lanjut. Bang Billy lagi. Bang Billy. Ya. Ini pindah topik geser dikit nih biar terang benderang semuanya. Ini LI kan sudah nongol TB 2023. Kalau sekiranya Bang Billy udah pernah baca, kira-kira terjemahannya itu kalau dari Hebrew ke Indonesia ada yang keliru apa bagaimana Bang Billy tanggapannya? Ya masih sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Contohnya masih sama soal Zakaria 9 itu. Inilah darah perjanjianku yang itu loh. Padahal itu darah perjanjianmu masih sama itu yang baru. Itu. Terus soal darah-darahan itu dalam apa darah manusia itu memang Oten nggak bisa disalahin. Kenapa demikian? Karena memang sistematis yang dibangun oleh sekte ini ya ini memang sudah secara sistematis dilakukan sehingga orang bisa merujuk kepada darah persembahan manusia.
sebenarnya tadi kitab ulangan 24 ayat 11 begitu kita pencet footnote-nya tanda kakinya itu merujuk kepada kitab Matius dan sebagainya, inilah darah perjanjian itu yang dicurahkan di kayu salib. Jadi memang begitu, nggak bisa, padahal itu darah hewan, darah. Makanya waktu Ustadz Zuma membahas soal Zakaria itu dengan Oten, nah Ustadz Zuma lari ke situ ayatnya, ke keluaran, oh itu ada darah hewan, darah lembu. Nah begitu, oh jadi begitu. Jadi ulangan 24:11 tadi ya? Iya, ulangan 24:11 itu kalau dibahas larinya ke Matius berapa? Coba aja cek itu, di pencet aja itu tanda kasih tandanya. Oke. Berarti ya, keluaran Bang Handi, keluaran ya, 24:8. Ya keluaran. Larinya ke Matius berapa banyak, Pak? Banyak larinya ke Markus 14:24, Ibrani 9 nomor 20. Dan juga Bunyinya gimana tuh? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Padahal darah, kalau dia mengambil dari perjanjian lama, nggak masuk, karena itu darah, iya, darah lembu. Darah lembu, betul. Kacau. Nah, sudah gitu, harusnya darah lembu dirubah menjadi darah anak domba. Nggak nyambung. Syariat yang ada di dalam Imamat 4 ketetapannya, kalau untuk banyak orang, dosa banyak orang itu lembu jantan. Lembu, betul. Dosa perorangan baru domba. Gitu. Jadi penerjemah apa orang yang melakukan cocokologi terhadap kitabnya teman kita dari Yahudi itu harusnya belajar dulu baik-baik. Kayak yang paling kocak Zakaria itu, kitab Zakaria itu, inilah darah perjanjian, inilah darah perjanjianku. Nah, akan nanti tuh mengkonfirmasi bahwa itu adalah Tuhan. Padahal original teksnya itu merujuk kepada perjanjianmu. Artinya di sini dirubah itu, dirubah. Artinya di sini ada yang menyambung tradisi dengan darah manusia ya Bang Billy ya, ada ya? Iya, betul. Iya, betul. Melestarikan tradisi itu kepada Dewa Moloch dan Dagon tadi. Dagon. Iya. Karena sejatinya ajaran seperti gini Bang Handi, dengarkan tolong ya Mbak Dia. Misalnya di dalam pengajaran kitab mereka nih, di dalam Efesus 5:2, Efesus 1:7, Roma 6:23, Roma 5 nomor 8. Ada juga di dalam pengajaran mereka itu di Titus 2:14, Ibrani 10 nomor 10. Itu semua mempersembahkan darah manusia dengan cara apa? Menebus dosa dengan cara mempersembahkan darah manusia. Ini dijajakan untuk Romawi Yunani. Bukan dijajakan untuk Yahudi, bukan. Untuk Bani Israel tidak. Karena penulis kitab ini tahu Bani Israel tidak mungkin percaya. Maka diserahkanlah kepada kaum bangsa yang memang nenek moyangnya mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Itu Bang Handi. Oke. Di sini enggak monolog, Bro. Ini ada narasumber Yudaisme, di sini ada Bang Billy gitu ya. Makanya ini Bang Billy saya jadi narasumber di sini sambil menunggu Ibu Darni mau naik katanya. Ini ada Oten naik, coba di saya dulu, Os. Kalau Oten ini kalau enggak turun dulu ganti Ibu Darni. Hahaha.
Riko subuh ibarat dino dino sing tau riko sayang rasul rasul muti kiru hatimu kiru suti dodo iki jaro hati dati ngerti hati jadi yang dagon tadi itu kan nih orang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mesir kuno dan seterusnya itu yang merambat kepada Dewa Molok gitu. Saya sangat ngefans. Iya. Dari Bekasi. Okay. Ya oke okay, baik. Iya Bang. Oke, thank you. Semangat berjuang ya. Rapatkan ya, berita. Namanya Bernas seolah-olah kayak ini kok. Turun dulu ya, Bang. Perhatian. Iya, siap. Salam kenal Bang Bernas. Iya siap. Salam ya dari Kakumat Guru Daljumah. Oke. Okay. Ya siap. Siap. Jadi ada Maya Bang Handi, ada Inka, ada Celtic, kemudian Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka orang-orang dulu sebelum mereka diutus nabi kepada mereka, orang yang menetap di situ adalah orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka. Untuk apa dewa ini dipersembahkan? Untuk mengademkan dewa mereka, untuk supaya dewa mereka itu tidak murka. Oke. Ini itu. Baik. Sehingga ada yang dikatakan persembahan anak manusia. Nah, di dalam kitab yang diimani oleh teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan, jelas sekali, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Molok. Jelas itu. Oke. Baik. Kalau Bang Billy, Bang Billy jelasin itu Molok dan Dagon. Itu konotasinya apa itu Bang Billy? Di zaman itu, di Torah, di Perjanjian Lama. Siapa itu? Apa Yudaisme mengakui itu? Apa meyakini itu juga? Apa seperti apa lagi? Bangsa itu yang sering itu orang Yudin katakan itu, jadi itu tuhan-tuhan lain atau dewa-dewa lain atau berhala-berhala lain yang disembah oleh orang berbakala gitu. Nah, benar tadi apa adopsi itu melewati sejarah berabad-abad. Itu sampai ke zaman perjanjian baru itu ketika manusia menjadi sesuatu, jadi satu korban yang bisa menghapus dosa, padahal semua nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan orang nabi besar Yeskiel mengatakan anak tidak menanggung dosa ayah tidak menanggung dosa anak, orang yang berdosa itu dia harus mati gitu. Itu ajaran nabi yang benar. Nah, betul. Ada ajaran yang baru dengan menembus dosa seluruh manusia dengan dirinya, mencurahkan darahnya, dan dia mengambil itu dari kitab perjanjian lama. Wah, itu blunder. Perjanjian lama mengatakan itu adalah darah lembu. Apakah Yesus itu lembu? Bukannya pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya menghina Tuhan Kristen ya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian menyamakan Yesus dengan lembu. Gitu. Lanjut. Oke. Pak Bambili, jadi artinya di sini ada memang ajaran-ajaran sesat di zaman dulu di sana, dan ada yang melestarikan ajaran sesat ini, begitu ya Pak Billy? Ya, udah pasti itu.
Okay. Soal minum darah dan rot dagingku itu sudah adopsi dari ajaran Mitra, Dewa Mitra udah begitu. Coba cek teologi Mitra. Sama Mitra juga begitu. Roti dan daging itu juga demikian dikutip oleh ajaran Mitra soal itu. Okay. Bang Billy, saya tanya dulu Bang Billy. Kalau menurut praktisi Yudaisme yang punya kitab, terus ada orang pakai diterjemahkan salah, pendapat Anda bagaimana? Ya mati aja ke laut aja, karena kan situ dibilang barang siapa merubah Torah itu mendingan mati. Jadi mendingan mati aja dulu. Gak sadis banget itu. Iya, kan gak boleh hukumannya mati merubah-rubah kayak gitu. Makanya Kristen itu lost in translation gitu. Mereka tersesat di dalam terjemahan. Kan mereka ada Septuagintanya, Bang. Ya, Septuaginta baru keluar abad ke-4 kok. Iya, betul. Dan itu juga terjemahan. Itu cuma terjemahan gitu. Jadi sulit sekali untuk melestarikan ajaran ini ke depannya ya. Karena apalagi di era sekarang udah terbuka semua. Yang pribadi perorangan orang-orang Islam juga udah belajar Torah lewat original text. Ya itu benar nggak bisa dipungkiri bahwa untuk memahami sebuah ajaran dengan kitabnya Al-Qur'an maupun Torah itu mesti dari teks asli. Dengan demikian kita bisa memahami secara teks dan konteks. Bang Billy, gerakan apa yang diambil Yudaisme? Apakah gerakan silent? Apa gerakan dakwah? Atau gerakan edukasi? Karena kitab Anda dipakai orang lain disalahgunakan. Gerakan apa yang dipakai Yudaisme? Gerakannya namanya anti-missionary. Ya, anti-missionary itu sudah dilakukan oleh Rabbi saya, Rabbi Tovia Singer. Dia adalah yang paling terdepan soal anti missionary. Jadi kita mengedukasi secara tekstual yang benar. Contohnya, Kiari Sefahudi Yadai Feraglai merupakan ayat yang sangat disukai oleh Kristen ya, bahwa nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Mereka menusuk tangan dan kakiku, padahal dalam teks aslinya mereka seperti singa, kari itu singa, tangan dan kakiku. Jadi, I'm sorry to say, Christian selalu tersesat di dalam terjemahan untuk memahami sebuah kebenaran. Oke, sebelum ke Bang Billy saya tanya lagi, Bang Juma ada tanggapan? Iya, jadi saya ini sebentar, ini Bang Sultan Mulum, siapa dulu ya? Assalamualaikum, Kristen apa Muslim? Sultan Mulum, soalnya di bawah ada Ustadz Sugi, ada Malikil, ada Haleluya, itu bisa diterima apa enggak ini? Haleluya enggak usah Bang, ini udah ada narasumber ya Kristennya Ibu Darni yang bagus-bagus lah naik gitu. Pak Sultan, iya, kalau Pak Sultan silakan bicara Pak, ini roomnya terbatas, ini topinya menarik gitu ya. Mumpung ada Pak Bilik nih gitu, yang punya kitab. Ya, Sultan Mulum, assalamualaikum atau selamat siang. Kok nggak mau dia? Ya, turunin aja lah. Ya, ganti ya. Ya. Silakan Bang Zuma dilanjut. Lanjut komentarnya. Oke. Habis ini ke Ustaz Naja. Habis ini Ustaz Naja. Silakan Bang Zuma. Jadi ini Bang Andi. Ya. Saya dalam hal ini saya dengan Akhi Billy ya. Itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu. Dengan cara apapun selama cara-cara itu tidak melanggar akidah agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Itu komitmen. Artinya bahwasanya setiap hari memang kita harus menghentikan gerakan mereka gitu. Nah, Bang Billy membawa narasi tentang original teks kitabnya yang diartikan dengan terjemahan yang salah. Kemudian kita menjelaskan kemudian dari sisi aspek Al-Qur'annya dan juga menjelaskan terjemahannya, membantah terjemahan yang mereka gunakan dengan terjemahan di dalam satu kitab yang sama. Seperti yang kita uraikan. Sehingga memang melahirkan tingkat depresi, stres yang tinggi ketika muncul yang namanya Bang Suma, Bang Handi, kemudian saudara kita Murebili, itu mereka akan stres.
stres mereka itu. Bahkan mereka mengenal kita ini penghujat, padahal kita ini adalah orang yang membawa jiwa-jiwa mereka kepada jalan keselamatan gitu. Menghentikan mereka untuk untuk mengimani persembahan yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi, yaitu Dewa Molok atau Dagon gitu. Gitu Bang Andi. Jadi artinya di sini Islam dengan Yudaisme itu meluruskan mereka dengan cara baik-baik dengan dakwah ya Bang Yuma ya. Iya, jadi kan gini Bang Andi. Ya. Di dalam terjemahan kitab mereka sorry. Kejadian 17 ya. Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mematahkan itu. Ketika Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, mengangkat perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi mau sekuat apapun mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi itu bukan Tuhan yang para nabi. Sekuat apapun, dia tidak bisa mematahkan argumen yang ada di dalam terjemahan yang mereka punya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita membawa narasi ini, Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Surah As-Saffat ayat 107, Tuhan sendiri menggantikan anak tunggal yang diadakan, yang diceritakan kemudian Al-Quran dan juga di Bible, diganti dengan hewan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ishak dan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ismail, mengajarkan satu tuntunan syariat, hukum, ketentuan tentang penumpahan darah sebagai kurban persembahan, sama-sama jelas meminta persembahan itu agar dilakukan dari hewan ternak. Muncul Kristen kemudian yang nyamar menjadi domba, mengajarkan satu konsep yang di luar daripada garis, keluar dari koridor yang ada. Apa itu? Mengharapkan keselamatan dengan adanya pertumpahan darah yang dilakukan tentara Romawi terhadap anak Maria. Ini kekejaman, ini kezaliman yang sepanjang sejarah ditorehkan secara sistematis, terstruktur, dan juga sangat masif. Kenapa saya katakan? Karena itu dijadikan sebagai suatu keyakinan secara lembaga. Sementara kitabnya sendiri membantah itu. Contoh Matius 8 nomor 4. Belum ada dari Oteng yang bisa membantah itu. Bagaimana Yesus mengarahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jelas di situ Bang Andi. Jadi keberadaan kita memang bukan untuk menghujat, bukan untuk menistakan, tapi untuk menyadarkan teman-teman kita agar jangan terlalu tersesat. Ya, kalaupun nanti masuk ke neraka cukup di desanya lah, dan jangan untuk selama-lamanya kekal di sana. Paling tidak untuk mensucikan diri mereka. Kemudian habis itu diupah kebenaran dari perbuatannya dengan amal kebajik, dengan kebaikan oleh Tuhan. Begitu Bang Handi. Kasih. Okay. Masya Allah. Ustaz Najah, ada yang boleh tambahkan? Ya sedikit ya. Makanya ketika Islam dikatakan bahwa agama Islam ini banyak mengambil syariat-syariat umat dari Kristen, seperti istilah ada Abraham, ada Yesus dan lain sebagainya, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kenapa? Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syar'uman qoblana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Hal demikian karena Islam adalah agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga terserah Allah untuk menetapkan, mempertahankan sejumlah syariat yang telah ia tetapkan pada agama-agama para nabi terdahulu, seperti khitan, puasa Asyura, ibadah haji, dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat, bahkan merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang meniru-niru ajaran Kristen. Kenapa? Kalau perkataan itu hanya sekedar karena ada kesamaan dengan syariat sebagian nabi terdahulu, ya. Sebab kata oplosan, ya, ketika mengatakan Islam adalah agama oplosan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kan mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain, sehingga kadar keasliannya berkurang. Nah, kata itu sebenarnya baru tepat jika diaplikasikan pada agama seperti Kristen. Kalau Kristen dikatakan agama oplosan, bisa.
Mengapa? Karena kitab sucinya bercampur dengan fakta-fakta yang ada di dalam keyahudian, mereka mentafsirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan kata-kata para filsuf, penyair, budayawan, legenda, dan lain sebagainya. Sehingga Kristen menjadi tidak murni lagi. Adapun Islam, semua ajarannya dari Allah, termasuk ajaran yang oleh Allah diberlakukan pada umat Nabi terdahulu. Karena semuanya dari Allah dan tidak ada yang merupakan kreasi manusia. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ajaran yang merupakan asli kreasi manusia. Tidak ada. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang murni yang ada pada saat ini. Kita melihat fakta sekarang. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Ketika Kristen hadir di Barat, lalu melahirkan keoonan dan kegelapan, masyarakat Barat baru bisa tercerahkan setelah mereka membuang Kristen dari kehidupan mereka, lalu menjadi ateis. Sebaliknya, Islam justru turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Arab, lalu dalam secepat kilat berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat ilmiah dan berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi. Sekian, saudara yang terkasih. Semoga Anda dijamah, dipilah oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ustaz Wafid. Amin. Sebelum kita lanjut nih, ada tamu apa Kristen apa Muslim nih, supaya ada juga Kristen, ada Yahudisme, ada Muslim. Coba tanya tamu kita Bang Andi beli ya. Turun mana kok? Lari. Lari dia. Baru mau tanya harga lipstik. Silakan teman Kristen yang naik, tapi yang mengerti, yang menguasai ini ya. Minimal ngerti original teks dikit-dikit lah gitu ya, supaya nggak menjadi korban salah terjemahan gitu. Memang sakit loh ini kalau ini dibahas. Ini yang punya kitab ada di sini, lalu pakai, LAI pakai, terus disalah terjemahkan kan gitu. Bang Billy masih monitor, Bang Billy. Ya masih. Ya saya langsung ke topik yang utama dulu yang sering kita diskusikan ini. Sebelum ke saya 956 yang dijadikan nubuatan itu, ke ini dulu. Bang Billy kalau lagi di jalan itu ingin ke villa, sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada gereja, Anda pilih yang mana? Masjid lah. Kenapa? Karena di masjid itu ada penyembahan berhala atau patung atau image gambaran dari sebuah objek. Apakah sosok sembahan Yudaisme itu sama dengan yang disembah umat Islam? Sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengerin tuh para otent tuh. Dengerin, merinding saya. Pak Juma ada tanggapannya di sini. Ini dulu tanggapan Pak Juma kalau baru ke Ustaz Wafid. Silakan Pak Juma. Iya kan gini Bang. Di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dalam hal ini praktisi Torah, itu sangat jelas pengajaran Tauhid itu. Takbir dong, Allah Akbar. Takbir. Mengesakan pencipta langit dan bumi dengan tidak menggolongkan pencipta dengan makhluk. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 misalnya, di data awal situ sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah ini disifati oleh Allah. Allah juga mengajarkan itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ulangan 4, data nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi, tidak ada selain daripada Dia. Devarim atau Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ini jelas, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Sama Bang Andi. Dan Tuhan kita itu tidak bisa kemudian digambarkan, oh dia seperti ini, dia tidak bisa. Laisa kamitslihi syai. Dan itu diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita kemudian.
bahwa memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Sehingga ya, Al-Qur'an itu menjelaskan tentang konsep Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menyatakan diri kepada para nabi. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi. 2 Samuel 7 nomor 22 1 Tawarik 17 nomor 20 dan juga Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali diterangkan di sana bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai. Itu jelas itu. Berarti yang kita sembah adalah esensi hakikat yang sama dengan yang disembah oleh teman-teman praktis Yudaism, dalam hal ini pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Demikian Bang Handi. Oke, makasih. Sebelum ke Pak Mojad ya, maaf ya, ke seorang ulama Kaham Yahudi bernama Rambam juga menyatakan hal yang sama, bahwa dan juga Rabi Rasak Rasya Rabi Sahaja Gaon juga menyatakan hal yang sama, bahwa Hashem Elohenu Hashem Echad, bahwa Alef Lamed Lamed Hei itu adalah Tuhan yang Echad. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lanjutkan. Sebelum Bapak. Shalom guys. Shalom, sebentar ya, Bang. Sebentar, Bang. Oh, sebentar. Tapi ada mau disampaikan, Ustaz? Enggak, langsung lanjut aja ke ini, Mas Mozart Ali Huruf. Lanjut. Oke, jadi topiknya ini, Bro. Topiknya ini adalah ulangan tadi, keluaran 24 itu terus beralih tadi ke Markus, pertumpah apa darah hewan kenapa menjadi darah manusia. Menguasai topik ini Pak Musad. Oke, mantap. Oke, silakan. Iya, tapi sebelum saya ini boleh saya bertanya kepada Pak ini nih, Pak 3 juta yang katanya Yahudi nih atau praktisi ya, langsung Yahudi aja lu tanggapi nanti beliau langsung aja saya memberikan topik. Ini Pak Mozat, untuk supaya kondusif jangan saling berebut apalagi sampai menyerang personal, menghujat dan lain sebagainya. Kondisikan ya untuk menjadi tertib gitu ya, jadi diskusinya mengedukasi yang di bawah. Silakan dilanjut Bang Handi. Ya, jadi topiknya adalah bahwa ya itu ada persembahan darah hewan. Di zaman dulu memang ada persembahan darah manusia. Darah manusia di sana itu Dewa Molok dan Dagon. Gitu ya. Nah, kenapa teman ada juga orang sekarang melanjutkan tradisi ini darah manusia. Anda menguasai topik ini, menguasai silakan nanti diskusi sama Bang Billy, sama Bang Juma, sama Ustaz Naja. Silakan, Bro. Nah, ini mumpung ada 3 agama ya, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ayo kita keluarkan semuanya, Mas Mozart. Ya. Oke. Jadi begini, Allah Israel pun dia pernah meminta darah manusia. Itu bukan hal yang tabu. Buktinya di mana? Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan darah anaknya. Nah, darah anaknya jelas adalah manusia. Gitu kan? Nah, nanti memang tidak jadi. Tidak jadi karena apa? Di situ Tuhan menunjukkan bahwa ada korban yang disediakan oleh Tuhan sendiri, bukan korban yang disediakan oleh Abraham. Tetapi kalau dari pernyataan-pertanyaan yang saya kutip dari Bang Suma, sejak kapan Tuhannya Musa meminta darah manusia? Ini kan ada waktu Abraham, Pak. Oke. Nah, itu tanggapan saya, Pak. Oke. Ya, jadi bukan hal yang ya. Cukup dulu ya. Menurut Bang Mosad, kalau Israel memang pernah meminta kepada Abraham, tapi tidak jadi. Nah, pertanyaan yang menjadikan itu siapa? Silakan dibahas. Siapa dulu nih? Bang Juma dulu. Tidak jadi tapi dijadikan oleh siapa, Bang Juma? Silakan. Baik. Jadi narasi yang Anda bangun itu seakan-akan Tuhan pada perjanjian lama dalam kejadian Abraham itu minta pertumpahan darah. Padahal poin yang ingin disampaikan di sini adalah ujian kepada Abraham tentang apakah dia taat terhadap perintah Tuhannya, apapun yang diperintahkan kepadanya. Ternyata Abraham menunjukkan itu.
Ketika kemudian Abraham minta, seperti dalam Al-Quran, Abraham meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian diantaranya juga Abraham minta agar dianugerahkan seorang anak. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, ku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kemudian Allah menjawab doa beliau, wabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ketika kemudian Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya itu sudah pada usia sanggup, Allah datang kepada Ibrahim untuk kemudian Ibrahim ini menyerahkan anaknya tersebut. Tapi penyerahan anaknya di sini bukan sebagai penebus dosa, ini hanya semata ujian kepada Ibrahim atas kesolehan, atas ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan ternyata demi untuk Tuhannya, anak semata wayang pun rela ia korbankan demi untuk memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhannya. Nah, kemudian di ayat 107 Allah mengatakan wafadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Berarti Ibrahim lolos uji, anaknya enggak jadi disembelih. Tuhan menggantikannya dengan hewan kurban. Dengan hewan, dan hewan itulah yang dikurbankan. Nah, begitu juga dalam Kejadian 22 yang Anda bawa. Ketika Tuhan minta dan Abraham memperlihatkan kegigihannya dalam mentaati perintah Tuhan, Abraham menunjukkan itu, ini loh aku, jangan ragu, aku akan berikan anakku yang tunggal ini. Tetapi Tuhan kemudian jijik terhadap pertumpahan darah, persembahan darah, karena itu hanya disifati oleh dewa. Maka Tuhan menggantikannya dengan hewan untuk dikurbankan. Final Islam dan tradisi Yahudi, final di situ. Muncul Kristen belakangan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jelas itu. Silakan. Tolong di mute host. Oke, makasih. Nah, ini alat uji, bro, ya. Terus kemudian siapa yang meluruskan atau siapa yang meneruskan ajaran ini gitu loh. Silakan Bang Billy dulu baru Pak Ustaz nanya. Bang Billy dulu. Oke. Kita cek. Nah, inilah kelebihannya Benih Ismail dan Benih Ishak, ya, Islam dan Yahudi. Nah, kelebihannya apa? Kita memahami secara teks dan konteks. Ya, dalam soal akidah Ishak berbunyi gini: Hayomer Hayomer Hadel Harim Haleh Elohim Nisayat Abraham. Setelah semuanya terjadi, maka Tuhan Nisayat Abraham, artinya menguji Abraham. Hayomer Elav Abraham, bagaimana Tuhan Abraham? Lalu Abraham menjawab, Hinneni, ini aku. Hayomer Kaknet Bini Kedeh Kedeh Kaser Afta Ishak. Jadi tidak ada kata di situ untuk menyembelih Ishak, nggak ada, ya nggak ada. Ingat di dalam komentar para hakim atau ulama-ulama Yahudi, kenapa tidak ada kata menyembelih? Karena memang Tuhan tidak mau menyembelih manusia. Nah, di situ dibilang bawalah anakmu yang kau kasihi, Ishak, bawalah ke atas gunung, ke atas bukit, ya, bukit Moria. Nah, dan persembahkanlah dia. Nah, di situ Abraham, ya, ini menurut para ulama kami, Abraham bingung, ini mau diapain? Persembahan di zaman dahulu itu adalah persembahan manusia. Jadi mungkin Abraham berpikir, oh, jangan-jangan mesti disembelih. Padahal tidak ada kata untuk menyembelih. Disitulah Nisayat Abraham atau Tuhan menguji Abraham itu, benar-benar menguji dia. Dan memang untung, ya. Karena Tuhan tahu bahwa di masa yang akan datang akan ada oten-oten yang seperti ini nih, yang menyatakan, lihat Tuhan mempersembahkan darah manusia. Untung Tuhan itu mengganti dengan apa? Dengan ayil. Dalam bahasa Ibrani ayil apa? Ayil itu adalah kambing jantan. Gitu. Jadi tidak ada korban manusia di situ. Secara tekstual tidak ada. Karena Tuhan tidak bilang ini, sembelihlah anakmu, enggak. Tidak ada kata sembelih di situ. Ya, gitu. Jadi argumen tadi itu patah. Patah dalam apa? Patah di dalam kenyataannya. Bahwa yang persembahkan itu bukan manusia, tapi adalah darah binatang. Lanjut. Terus yang mengadakan atau yang meneruskan tradisi itu dewa siapa di zaman itu, Bang Billy?
Dewa Molok yang paling populer di zaman itu, dewa tuan-tuan Kanaan itu dewa Molok yang persembahkan darah, mempersembahkan korban manusia. Oke, baik. Kenapa pertanyaannya akan begini? Kenapa Kristen itu suka sama darah? Senang sekali sama darah. Padahal korban yang dimaksud di dalam imamat itu hanya berlaku bagi bis gagah atau korban-korban yang tidak, bagi dosa yang tidak disengaja. Cek sendiri, tulis dosa yang tidak disengaja itu berlaku untuk ketetapan imamat, tapi untuk dosa yang sengaja hukumannya mati. Makanya Daud waktu dia berhubungan dengan Bathsheba itu hukumannya mati, dia tahu, dan Nathan juga tahu. Makanya pertobatan Daud dengan mengaku dan dengan tobat teshuva, tobat dengan benar-benar dan tidak melakukan hal yang sama lagi, Tuhan mengampuninya. Jadi pertobatan bagi dosa, pengampunan bagi dosa yang disengaja adalah apa? Mengaku dosa dengan hati yang hancur dan pertobatan yang sungguh-sungguh, itu akan diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Oke, baik. Mosad, di situ kan Anda sudah mengatakan tidak jadi yang menjadikan itu adalah Dewa Molok dan Dagon. Kenapa kalau Abraham tidak jadi dengan pertumpahan darah manusia, kenapa Anda lanjutkan itu menjadi pertumpahan darah Yesua atau Yesus di tiang salib? Kenapa? Silakan. Oke, jadi saya tanggapi, ada tiga hal yang saya tanggapi di sini, Pak ya. Jadi diberikan waktu. Yang pertama, Bang Suma menjelaskan menurut Al-Qur'an dan juga diiyakan ada diiyakan oleh Pak Monotrini. Jadi begini, kalau kita baca tekstual dari kitab Musa ini, itu di situ bukan Tuhan menguji. Kenapa saya katakan bukan Tuhan menguji? Tuhan Maha tahu, Dia tidak perlu menguji Abraham. Dia bisa melihat bahwa kalau dia lakukan hal ini, Abraham pasti akan mengikuti perintahnya. Tetapi Kejadian 22 ini ada sentral, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu korban yang Tuhan persiapkan sendiri dari Tuhan sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau memakai narasi seperti yang Pak Juta Monotri juga apa memakai narasi bahwa di situ Tuhan menguji Abraham, berarti si Elohim ini kehilangan kemahatahuannya dia. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Dan yang kedua, Pak Monotri mengatakan bahwa tidak ada kata sembelih. Kita baca teksnya, Pak. Kejadian 22 dari ayat ke-11, dari ayat ke-9. Kejadian 22 ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, itu seharusnya. Nah, jadi tadi narasi Pak Monotri bahwa tidak ada menyembelih, Abraham bingung bahwa ini anaknya mau diapain loh. Ayatnya jelas, Pak, Anda sudah menipu kita Musa, Pak. Nah, dan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Monotri, yang saya sudah meragukan keyahudiannya dia. Zakaria 9 ayat 11, di situ Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri. Yahweh mengatakan, jangan diganggu, biarin dulu. Jadi tadi narasi Pak Monokit kan sudah salah. Tidak ada katanya Abraham tidak tahu mengapain, padahal akhirnya jelas Abraham mau menyembeli. Lalu Zakaria 9 ayat 11, di situ dikatakan, aku akan melakukan dengan perjanjian darahku sendiri.
Nah, bisa Anda jelaskan kepada saya, menurut keyakudian KW Anda, apa yang dimaksud darah perjanjianku pada Sakda 9 ayat 11? Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke Bang Billy, Bang Juma, saya mau nanya Anda dulu nih. Ini, itu jadi nggak sih menyembeli darah manusia itu jadi atau tidak di sana? Nggak jadi, Bang. Nggak jadi. Nggak, ke Mosad dulu, Oh, biar dia paham. Apa, Mosad? Jadi darah manusia atau tidak jadi? Saya rasa penjelasan saya mungkin malahan dia tidak tidak paham atau gimana. Dari ya, awal saya katakan tidak jadi, Pak. Tidak dari jadi, baik. Udah stop. Tidak jadi. Tidak jadi. Baik, udah. Silakan. Itu aja sekularifikasinya. Bang Juma, silakan. Bang Juma baru ke Bang Billy. Ya, jadi gini, Bung. Ketika saudara membawa narasi, Anda mengatakan di sana kemudian tidak ada dikatakan Abraham itu dicobai. Lantas kemudian Anda mencoba untuk menggurui orang yang punya kitab. Jelas sekali kalau Anda menggunakan kitab saudara nih, bukan kitab yang asli dalam arti kata yang dipahami oleh saudara kita Murray Billy. Di situ kalau Anda melihat kejadian 22 nomor satunya, jelas sekali Tuhan kemudian mencobai, menguji. Siapa yang dicoba di sana? Abraham. Lalu kemudian Tuhan berfirman, Abraham. Lalu sahut daripada Abraham, ya Tuhan. Jelas itu. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan Ibrahim tidak dicobai. Abraham dicobai di sana berdasarkan kitab yang Anda gunakan. Itu aja dulu. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan mempersiapkan persembahan, persembahan yang dipersiapkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi adalah hewan. Nah, Tuhan aja mempersiapkan persembahan untuk menggantikan persembahan Abraham, itu adalah persembahan berupa hewan. Kalau Tuhan sendiri mempersembahkan hewan, lalu siapa Anda ini yang mempersembahkan anak manusia? Apa buktinya bahwa Kristen itu telah menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia? Apa buktinya? Yesus yang adalah manusia pun kemudian disebut sebagai anak domba. Untuk apa? Untuk membenarkan ajaran penyerahan korban terhadap Dewa Molok. Supaya tidak dianggap bahwa itu persembahan Dewa Molok atau Dewa Dagon, maka Yesus yang manusia ini ditutupi dengan kata Yesus adalah anak domba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Ini penistaan, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Sampai segitunya, hanya demi untuk prosesi ibadah kepada Dewa Molok, Yesus yang adalah manusia dikatakan sebagai seekor anak binatang, seekor anak domba. Demikian sementara. Oke, sebelum ke Bang Billy, ya silakan Ustaz. Nah, jadi kan tadi Mas Mozart mengatakan ketika itu adalah sebuah ujian bagi kesolehan Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Zuma, lalu Mas Mozart mengatakan itu menunjukkan Allah tidak maha tahu. Nah, ini narasi yang gabrul, baik secara filsafat ataupun yang lain. Ketika ada seseorang ingin menguji, ya, ingin menguji seseorang yang lain, bukan berarti dia tidak tahu. Sama seperti seorang guru ingin menguji kepada muridnya, bukan berarti guru itu tidak tahu kepada kapasitas muridnya. Namanya ujian, dan ujian itu adalah di dalam Islam, ujian itu ketika dilakukan dengan sabar, maka itu akan meninggikan derajatnya. Coba kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surah As-Saffat ayat 102. Di sana akan dikatakan begini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu." Maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu. Lalu apa yang dilakukan oleh putra Nabi Ibrahim, terlepas ini adalah Ismail atau Ishak? Qala ya abati if'al ma tu'mar
Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lalu dijelaskan di dalam sejarah, dijelaskan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abadi, usdud ribati hatta la adrib. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dammi. Fatarahu ummi fatahzan wa asra'u marrasikin 'ala halqi liyakuna ahwanu lil maut alayya fa idza ataitu ummi faqra 'alaihi salam minni. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa lagi bergerak. Kemudian singkirkanlah bajumu agar darahmu tidak mengotori tetesan darah yang akan mengalir dari aku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, ibu saya, niscaya ia pasti akan bersedih. Wahai ayahku, percepatlah gerakan pisau itu kepada leherku, kata Nabi Ismail, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Itu dijelaskan perbincangan tersebut. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk membunuh, menggosokkan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, ternyata berulang kali pisau itu tidak tembus, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ismail mengatakan, ya abati, kabbani liwajhi ala jabini, fa innaka idza nadharta fi wajhi rahmati wa adrakta riqqata tahawuli bainik wa baina amrillah wa ana la anzur ila syafra fa azja. Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di depan mataku terlihat kelihatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku akan semakin takut. Ternyata Nabi Ibrahim mencoba kedua kalinya untuk menggosokkan atau menebaskan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, dan itu tetap tidak terjadi. Lalu turunlah surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim dan Allah mengatakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian. Ingat ya, ini adalah ujian. Makanya Bang Zuma mengatakan ini ujian dari Allah yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Lalu syariat ini diteruskan oleh umat Islam yang berupa syariat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah Tuhan itu meminta darah manusia. Itu hanya sebuah ujian atas kesolehan Nabi Ibrahim. Ingin tahu Allah itu seberapa besar cintanya kepada Allah, sehingga cintanya tidak akan terpalingkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Sekian saudaraku yang terkasih. Allah. Bang Billy lagi, silakan Bang Billy, antara keluaran 229 di komen karya 19. Silakan. Oke, saya akan dari belakang menjawabnya. Jadi kan dia bertanya mulai dari masalah Ishak, terus dia sampai kepada poin yang sangat manis yaitu Kitab Zakaria 9 ayat 11, yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya darah. Wow, keren, bagus, mantap. Ya, kita lihat dalam teksnya, badam beri teh bukan badam beri ti. Ya, karena kalau badam beri ti itu adalah darah perjanjianku, tapi teksnya badam beri teh adalah darah perjanjian siapa? Mu, darah perjanjianmu. Kenapa demikian? Nanti akan dikonfirmasi dengan Kitab Keluaran 24 ayat 8 tadi ya, ketika Musa membersihkan darah itu adalah perjanjianmu.
Ya, kita lihat nah. Nanti di otennya, di kitab otennya kita pencet tanda kakinya itu jadi darah Yesus. Nah, jadi Yesus itu disamakan dengan lembu oleh siapa? Oleh pengikutnya. Nah, jadi kata yang kalian bilang itu Tuhan itu punya darah, ya jangan pakai kitab Zakaria. Sorry to say, kamu harus belajar bahasa Ibrani gini untuk memahami Torah, ya. Memahami tanah, memahami perjanjian lama harus dari teks asli. Kenapa? Ketika kamu mengambil Eli sebagai rujukan imanmu, lihat kata berites itu diterjemahkan menjadi darah perjanjianku. Oh, masya Allah, parah itu, parah. Karena situ tertulis adalah darah perjanjianmu. Secara tekstual dan konteks begitu adanya. Jadi sebenarnya Oten ini bisa disalahkan karena apa? Mereka belajar dari sumber yang salah yaitu terjemahan Eli. Parah, parah. Jadi saya sangat prihatin dengan siapa namanya Pak Mozart bahwa Tuhan itu punya darah sehingga itu darahku yang kucurahkan padamu di kaisar sebagai korban penebusan dosa itu tidak didukung oleh kitab Zakaria karena di situ bunyinya badan beriteh adalah darah perjanjianmu. Silakan. Terus yang satu lagi tidak bisa kita pungkiri ya di dalam teks Eli dalam soal akidah Yitzhak atau pengorbanan Yitzhak itu saya akan bacakan lagi. Payah merah, hadefarim, ha'eleh. Payah ini set Abraham. Jadi, Hashim itu menguji Abraham. Kenapa demikian? Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will untuk Adam memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan juga memberikan ujian kepada Abraham. Apakah Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan sebagai bentuk ujian? Kita lihat, Abraham memiliki 10 ujian dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah harus diperintah itu. Dan secara tekstual tidak ada Tuhan bilang untuk menyembelih Ishak. Itu hanya pemahaman Abraham Avinu bahwa mungkin dimaksud oleh Tuhan itu adalah menyembelih anaknya ini. Kenapa? Karena pada zaman itu trennya adalah menyembah dewa Molok dan sebagainya itu mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa. Jadi pemahaman Abraham mungkin begitu. Nah dan memang kenyataannya akhirnya Baruch Hashem yang diganti oleh Ail atau kambing dan bukan manusia. Jadi sekali lagi ini secara tekstual kalian kalah, secara konteks kalian kalah. Kenapa? Karena yang kalian lawan adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci kami, itu Abra Hebrew. Ya, kedekatan seorang umat terhadap Tuhannya adalah lewat kitab suci. Ketika Islam dengan Al-Qur'annya dan mempelajari bahasa Arab dan mengikuti alur-alur belajar yang benar yaitu para ulama dan sebagainya yang lebih hebat dari kita. Sama dengan hal yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka begitu dekat kedekatannya kepada Torah, Tanakh dengan teks asli dan juga dengan tuntunan para hakam, para ulama-ulama Yahudi. Kurang lebih begitu. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan itu tidak punya darah. Lanjut. Pak Masak, Anda punya waktu yang lama. Anda sendiri, silakan. Jadi sebenarnya di sini Pak Monutris sudah masuk jebakan saya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya darah. Nah, dan ayat ini pun sudah pernah saya bahas di room Nandar dengan si Suwab yang katanya juga Yahudi. Ali Yahudi atau Ali Basi Yahudi. Dan sudah kita buka. Sebentar, saya luruskan dulu. Nandar sama Suwab nggak pernah mengaku dirinya Yahudisme, dia Muslim. Bukan Yahudi, maksudnya si Suwab ini kan bisa bahasa Yahudi, bisa bahasa. Nah, kalau itu benar, makanya. Jadi ya, saya aja. Si Nandar dan si Suwab juga ini kan sudah bahas ayat ini, dan kita sudah buka translate interlinearnya, Pak. Dan memang sudah bisa dibantah, tetapi marilah, oke, saya lanjut dulu. Kembali ke Abraham. Tadi sudah saya katakan di situ poin yang penting, poin yang harus digarisbawahi itu bukan penyembelihan Ishak jadi atau tidak jadi. Tetapi di situ ada poin bahwa Tuhan menyediakan korban dari Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Itu bisa kita baca juga dalam kitab yang lain. Kita lihat, saya kasih contoh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ingat, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ayat kelima nih, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yahweh yang berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang seperti di Abraham tadi, Tuhan menyediakan korban yang berkenan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu tadi kan Pak teman-teman membahas tentang korban di imamat. Ingat, sebelum adanya penebusan korban yang sementara itu di imamat yang hanya bayangan itu yang sudah dijelaskan oleh Ibrani, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas, yang akan meremukkan keturunan iblis, yang akan meremukkan kepala iblis, adalah keturunan Hawa, bukan keturunan lembu, bukan keturunan domba. Jadi yang akan menebus dosa satu sampai selama-lamanya, bukan seperti bayangan yang dikatakan Ibrani itu, adalah harus dari keturunan Hawa. Lalu kita merujuk ke Zakaria 9 ayat 11, memang betul Tuhan tidak mempunyai darah. Tetapi kenapa dia berani melakukan perjanjian darah itu? Karena memang dia sudah menubuatkan bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan manusia, tetapi tidak menyangkali kejadian 3:15 tadi. Makanya dia memakai tubuh manusia yang mempunyai daging dan darah, agar dia dapat menggenapi seluruh Tauratnya. Dan yang terakhir, aduh Pak Yahudi KW udah terima lagi, tadi saya mau tanya Pak Dia. Jangan ngomong KW-KW begitu dong, ngomong aja. Pabili tadi sudah turun, saya mau bertanya, kupu itulah ke-10 ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Kenapa tulah 10 adalah nyawa atau darah anak-anaknya bangsa Mesir? Tulah ke-10, Firaun tidak akan membebaskan Israel sampai terjadi tulah ke-10. Dan ketika tulah kok aneh. Jadi anak-anak sulung, seluruh anak sulung bangsa Mesir itu mati. Dan anak-anak sulung bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Ditandai dengan darah domba yang dioleskan di pintu gang-gang pintu mereka, kusen-kusen pintu mereka. Jadi memang ini gambaran Pak yang bilang kata Tuhan nanti cukup punya ya darah itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Ya, sebelum ke Bang Juma, ini saya concern ke topik. Menurut Anda Bro, yang disebeli Abraham itu A hewan, B manusia? Masa diklarifikasi dulu, yang disembeli pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu Bapak Banjuma. Itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat itu. Memang harus dikerucutkan supaya begini Pak. Karena jawabannya tidak sesingkat. Karena udah bicara ini bisa klarifikasi aja sebagai moderator. Moderator itu bukan kalkulator. Supaya ini ada. Kalau enggak mau jawab saya dengerin dulu dong. Apa yang disembeli di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh, jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya Pak. Apa itu, hewan atau manusia? Kurban yang bukan dari manusia, kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri Pak. Itu jawaban saya Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti Anda, apa itu jawabannya Pak. Biar penonton yang menilai aja Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah, yang diisi itu adalah hewan bukan manusia. Kenapa sih gak mau jujur gitu loh. Bang Juma silakan, Anda diam. Bang Juma Barga Ustaz aja silakan. Baik, jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku, karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan.
tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan. Tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beri teksil lati asiriyik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beri tek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati. Aku akan membebaskan asiraik tahanan anda, tahananmu. Mibor dari lubang. And tidak ada mayim tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada Dewa Molok. Kemudian, di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai Tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kemudian memberikan solusi mempersembahkan darah hewan untuk menghindari tulah ini. Tulah ke-10 itu diberitahukan kemudian Tuhan akan minta, akan mematikan atau membunuh orang-orang, bukan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, bani orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan. Justru Anda kejebak di situ. Tulah 10 diadamkan Tuhan kepada Bani Israel dengan Tuhan meminta Bani Israel mempersembahkan, mempercikkan darah-darah hewan kepada siapa? Kemana? Ke pintu-pintu orang-orang Israel. Darah apa? Darah hewan. Bagaimana dengan Anda ini yang saudara manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau Dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana? Molok. Ada Molok. Silakan. Ya, okay, Molok sih itu, Bang. Sebelum ke Ustaz Najah, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy, Bang Billy host, tolong dinaikkan. Siap, Billy. Siap. Oke, okay, Ustaz Najah. Singkat, Ustaz. Iya, jadi LAI itu salah nerjemah itu. Kalimat original teksnya itu berity itu dalam apa? Mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani, kan begitu, perjanjianku disingkat beriti, kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku, itu LAI jelas-jelas salah terjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal faham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Enggak apa-apa, nanti didengarkan aja masakannya. Dan di situ ada berite ya, perjanjianmu berite. Perjanjian sedikit, silakan Pak Jawa. Sedikit Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya? Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini.
mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Nah, di original teksnya, original teks yang Anda gunakan, yang Ahi gunakan, apakah ada dengan engkau di situ? Betul. Setahu saya enggak ada. Enggak ada. Dengan darah perjanjianmu. Jadi itu enggak bisa dipikir ya, ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya verity karena verity itu perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau. Enggak ada. Enggak ada. Tambahan ini, Bang. Tambahan ini. Tadi dia soal mazmur sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu pi, dalam bahasa pi itu mulut, jadi pengganti daripada korban itu adalah mulut kita dari Mazmur itu. Nah, itulah keterbatasan tekstual Kristen terhadap iman akan Alkitab itu memang mesti direkonstruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli, karena itu tidak bukan menggantikan tubuh tapi digantikan lewat pi itu adalah mulut gitu. Ini Bang Billy, jangan gitu lah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya, mau diganti lagi kan susah lah, Bang. Ongkosnya gede loh, itu mahal. Jadi gini, Dinda Naja, mereka melakukan revisi bukan meninggalkan terjemahan lalu kemudian menjadikan kitab yang orang teman-teman kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan. Tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu, iya. Dinda. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya, lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan itu. Hewan lagi dong. Harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa, itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mosad. Oke, jadi begini, jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh, kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi lagi, kalau penggunaan kalimat, saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong, gitu kan, please. Nah, tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan. Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar-pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandat dan Suat, dan mereka tidak bisa mengelak. Di rumah Nandat sendiri, panggil dia sekarang datang kalau sudah percaya. Enggak bisa menelak, enggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama. Nah. Lost.
Dina dina riko suku ibara dino dino sing tau riko. Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok-molok-molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 21. Anak-anak apa, ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang, umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan-Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada satu Raja-Raja 11 ayat 2. Satu Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imamat. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung menyembah, meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di Dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari pembenaran agama mereka. Mereka selalu mengimpikan bahwa penyembelihan domba. Padahal sudah saya kasih ayat Ibrani sangat jelas, penyembelihan hewan itu hanya bayangan. Intinya itu apa? Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama, kitab pertama Musa, yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Oh, Allah enggak plin-plan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan, persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang dari Tuhan itu sendiri, yang sudah tadi bayangannya di kisah Abraham tadi. Makanya saya mengatakan kalau Abraham itu, kalau mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham itu kan seolah-olah Tuhan itu kan gak maha tahu, biar nanti panaja mau berusaha untuk meyakinkan pembenaran bagaimanapun kan kita tahu Tuhan itu dia maha tahu. Jadi inti di situ kan adalah korban domba, ya, domba mengganti Ishak itu dipersiapkan siapa? Persiapan oleh Tuhan itu sendiri. Korban yang datang dari Tuhan itu yang Zakaria 9 ayat 11 maksud. Kalau kita baca ke bawah Zakaria 9 dari ayat pertama, itu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy nih, saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy, di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan apa dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu apa? Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tetapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah menyatakan? Jangan melebar ke konsep ketuhanan dong. Ke ini aja dulu, kesembahan. Oke. Kalau persembahan, saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas kesimpulannya, biar jelas gak melebar. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan, Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya bahwa itu kemenangan atau penghapusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa domba lembu, korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat. Ya, silakan. Oke. Jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus, begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, setuju. Sebentar. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi, sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata bahwa yang benar adalah perjanjianku ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal. Dia menyangkal. Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya.
dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh, kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini, standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9:11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal. Kok anu sih, kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada, lanjut Bang Hendi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan Bang Billy, Bang Juma, sana aja bahwa teman kita Kristen ini Mojad tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Christ disebut anak domba. Silakan. Iya, tadi atau Bang Billy dulu, enggak apa-apa Bang Billy, silakan. Saya mau tanya tadi di mana tadi ayat yang menyatakan bahwa diganti aku memberikan sebuah tubuh. Itu di Mazmur berapa tadi? Bang Mozart. Perasaan saya belum bawa Mazmur, Pak. Tadi Anda mengatakan, Bang. Tak, tadi Anda mengatakan, tapi Anda mengatakan dalam Mazmur dikatakan Anda mengatakan bahwa sebuah tubuh sudah disiapkan sebagai pengganti gitu. Bukan, saya nggak ada bawa Mazmur, Pak. Saya bawa kejadian Ibrani tadi. Oh, yang berlebar itu kan sini juga, ya. Gak ada, bukan tubuh. Di situ juga saya tidak bilang tubuh. Korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri. Bukan, nggak. Karena ayatnya sebuah tubuh sudah dipersiapkan. Tadi saya baca tadi ayat, Pak. Bukan saya ngomong. Saya baca ayat Ibrani 10. Nih ya, saya klarifikasi. Tapi kan saya baca ayat Ibrani 10 ayat 1-5. Ibrani 10 ayat 1-5 di situ. Itu saya baca. Tidak ada saya menjelaskan. Saya hanya baca ayatnya. Oh, berarti itu dari kitab Perjanjian Baru ya? Iya kan, Perjanjian Baru. Oh iya, karena Perjanjian Baru ya nggak apa-apa, terserah. Tapi oh, yang jadi, pasti maaf begini. Oh jadi maksud Pak Billy kita ke Perjanjian Lama aja gitu? Biar ya, memang bisa kan sumbernya Bang, itu yang dibahas. Gampang. Silakan lagi. Mazmur 40 ayat 6 tadi Anda ke situ masalahnya, Anda menyebut kata Mazmur sebuah enggak ada Mazmur, Pak. Saya enggak ada Mazmur, tanya teman-teman aja, saya enggak ada bawa Mazmur dari tadi. Enggak ada saya bawa Mazmur, Pak. Nah, nanti saya akan nonton lagi ya, intinya begini Bang Billy, saya mau bilang bahwa anu. Intinya di sini Bang Billy, bahwa di sini teman kita Mozart ini tetap bertahan mengikuti deomolog itu bahwa ya enggak boleh hewan dong. Karena kalau hewan sia-sia, harus Yesus anak domba ini yang dikorbankan darahnya di tiang salib. Itu intinya ke sana, Bang Billy. Kalau Bang Billy lagi jeda, gimana? Itu, Bang Andi, tadi Mozart bawa itu, Bang Billy. Keluaran 11, 1-12 itu, Bang Billy. Itu, apa, Makat Bechorot itu loh, anak sulung. Dia bawa itu tadi. Sebenarnya sih... Tulah ke-10 adalah... kematian anak sulung itu kan ada di Keluaran 11 tuh. Makan Bechorot itu. Tadi Mozart ini membawa Mazmur. Saya masih ingat kok Mazmur 40 ayat 6 itu. Udah, dia enggak ngaku, udah cukup. Ya jelas adalah kita udah dapat kesimpulannya kok di sini bahwa teman kita Mozart ini ya memang tetap bertahan mengikuti ajaran Dewa Molok, harus manusia yang dikorbankan bukan hewan. Kan intinya udah dapat sebenarnya ini. Coba dibaca Mazmur 40 ayat 6 coba. Kan tadi dibilang dia korban persembahan tidak aku kendaki tadi. Jadi dia ngomong itu saya ingat. Nah, terus itu dibilang karena sebuah itu ayat Ibrani. Tadi kan yang persembahan Ibrani 1, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Nah, lalu Ibrani saya itu menjelaskan Ibrani itu dari kita yang enggak begini, Pak. Begini, Pak. Tidak, Pak. Saya tidak bawa Mazmur. Saya Ibrani tadi. No, Anda bawa Mazmur. Anda bawa Mazmur. Tidak, Pak. Oh, kagak ada bawa. Tidak engkau kendaki. Mazmur 40 coba buka. Coba dibuka Hendy Mazmur 40 ayat 6. Ini yang dia ambil tadi. Padahal itu kata-kata
Saya bawa Ibrani, kok Bapak paksa saya bawa Mas. Ya udah. Daripada mentok Bang Billy, kita kembali ke topik aja. Biarlah nanti saya menilai. Ini loh, ngambil topiknya. Tetap ngotot bahwa itu karena darah hewan itu enggak berguna waktu itu. Sia-sia gitu. Harus darah manusia. Nah, harus dewa molok ya. Memang ini Bang Billy. Itu aja sih topiknya, silakan. Itu intinya, ini kan jawabannya udah ada dari Pak Mozart ini. Ya kita ya maklumilah ajaran mereka, memang harus ada darah manusia di tiang salib. Tujuannya kan di sana. Bang Juma lagi sholat kali, sholat duhur, Bang Juma. Padahal kalau mau memaksakan dia mau bawa Ibrani, ya Ibrani 10:4-5 itu kan kaitannya dengan Mazmur kan, memang Mazmur 40 ayat 7-9. Jadi kalau Mas Mozart melarang Mas Billy mau bawa Mazmur, dia pakainya Ibrani, itu kaitannya kan dengan Mazmur, bro. Coba lihat di Alkitabnya. Bunda, saya izin sejedak ya, 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Lanjut. Ya, assalamualaikum. Saya sudah melarang. Ya, minta maaf saya tidak melarang. Tadi dia bilang sinya bawakan. Kalau dia bilang Ibrani korelasinya dengan Mazmur, saya tidak pernah menyangkal itu. Tetapi tadi kan statement Pak Billy kan saya membawakan kitab Mazmur. Lalu saya katakan, loh saya belum bawa kitab Mazmur, kan benar. Yang saya bawa Ibrani. Yang saya baca teks dari Ibrani, bukan Mazmur, Pak. Ibrani berapa, bro? Ya, Ibrani 10 ayat 1-5. Ya udah, itu aja yang dibahas dulu. Ibrani 10:1-5. Apa intinya di sana? Bukan 1-5 sebenarnya, 4-5 itu intinya. Ya apa intinya di sana, Pak Mozart, di Ibrani? Apa intinya, silakan aja, nggak apa-apa. Intinya apa di sana? Itu kaitannya dengan Mazmur 40 ayat 7-9 itu nanti. Ya. Kan dari ayat pertama begini, Pak. Dari ayat pertama bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Oh. Nah itu kan penjelasan saya tadi bahwa korban lembu, korban domba itu kan hanya bayangan. Tetapi korban yang sebenarnya itu kan merujuk kepada Kejadian 3:15. Kalau memang Pak Billy membantah hal itu, silakan Pak Billy menjelaskan, Pak Billy yang Yahudi menjelaskan apa maksud dari permukaan kepala iblis di Kejadian 3:15 yang dari keturunan Hawa. Itu aja, Pak, simpel. Silakan. Ini lari kemana-mana, nggak ada permukaan di sini. Di sini darah manusia pada darah hewan. Iya, itu kan intinya kemenangan akan dosa. Jadi penyembahan korban ini kan untuk penebusan dosa, intinya topik, Pak. Oke, baik. Bang Billy, hukum Taurat itu hanya bayangan, ya. Perjanjian baru adalah kenyataan darah manusia itu istinya. Bang Billy, silakan. Ya, jadi nggak ada demikian ajaran Taurat, nggak demikian ya. Ketika memang itu darah lembu, ya darah lembu, nggak ada darah manusia. Nah, kan soal tadi kitab Ibrani itu akhirnya kalau kita pencet footnote-nya, dia akan merujuk kepada Mazmur. Nah, padahal di Mazmur itu Tuhan menyediakan apa? Telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, ketika diartikan oleh kitab Ibrani itu menjadi menggantikan sebuah ada disediakan tubuh, nah itu seakan-akan merujuk kepada tubuh yang sudah disediakan. Padahal teks Mazmurnya bukan tubuh tapi telinga. Cek, kenapa suara hilang? Jadi begini, saya tanggapi aja Pak langsung ya, biar nggak putus. Jadi Pak Billy ini saya juga bingung. Yang Mazmur 40 ayat 6 pun juga ini saya baca ayatnya ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Oh ini ayat 7 nih. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Bukan Tuhan yang minta korban persembahan telinga. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku, jadi bukan Tuhan minta persembahan telinga, Pak. Kok jadi rancu nih ayat-ayatnya yang dibawa Pak Billy tadi? Apa sih Mozart ini? Coba dibaca dulu. Tulisannya kan gini di Mazmur. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Mas Billy tidak memahami maksudnya korban telinga itu, tidak. Jangan dibawa-bawa seperti itu.
mungkin saya salah dengar, ya udah, mungkin saya salah dengar. Oke. Okay. Kalau begitu kembali ke topik, di menurut Bang Mojad, Bang Billy, Ustaz Najak, bahwa di zaman itu khusus kepada pengajaran Torah ya, sebenarnya itu cenderung ke persembahan darah hewan atau darah manusia. Dan siapakah di sana itu yang cenderung darah manusia? Itu aja dulu yang dibahas. Iya, jadi begini Pak, saya simpulkan dan mungkin Bapak-bapak sini bisa paham. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dalam perjanjian darah, perjanjian lama itu, itu disuruhkan persembahan hewan. Hewan. Itu betul, itu betul. Dan juga bukan dari zaman Imamat. Daripada zaman Kain dan Habel pun, karena diajari oleh Adam, buktinya kan Kain dia tahu, Habel dia tahu, sehingga dia mempersembahkan korban hewan. Kalau Kain kan dia tidak mau, dia mau mempersembahkan ini. Jadi bukan hanya dari Imamat. Dan juga ketika Tuhan dalam kejadian membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang itu kan pasti ada darah binatang itu tercurah, sehingga bisa diambil kulitnya, kan binatang itu harus mati dulu. Nah, ya. Jadi memang korban hewan itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa korban hewan itu adalah yang disuruhkan dalam perjanjian lama. Tetapi jelas bahwa itu adalah bayangan. Karena dalam perjanjian lama juga, Pak, Kejadian 3 ayat 15 ini yang harus kita pahami. Kejadian 3 ayat 15 itu ketika waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa engkau iblis akan meremukkan keturunan daripada perempuan ini, tetapi dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Jadi kemenangan akan iblis itu harus dari keturunan Hawa, harus dari manusia, bukan dari hewan. Oke, okay. Baik. Sudah paham. Jadi menurut Pak Mosa, di zaman itu memang ada persembahan darah manusia, betul apa betul? Di zaman itu tidak ada persembahan darah manusia, Pak. Ada Dewa Molok itu sama dragon, enggak ada dengar dari tadi. Itu kan di Imamat 18 ayat 21 kan baca ayat pertama itu perkawinan dilarang, dengar ya, dilarang kita itu kawin dengan orang Israel kita lagi, sorry, orang Israel kawin dengan wanita-wanita di luar. Ini bukan masalah nikah, bukan masalah kawin, ini bahas persembahan hewan dan darah manusia. Iya, maksudnya kan Bapak bawa di Dewa Molok kan karena Imamat 18 ayat 21 kan? Itu ayat yang Anda dasari untuk membawa bahwa penyembahan manusia itu kepada Dewa Molok, betul nggak? Okay. Baik, kalau nggak ada persembahan darah manusia, kenapa Anda endingnya harus ada darah manusia yaitu Yesus? Kenapa? Ajaran dari mana? Nah, kan sudah saya buka ayat Kejadian 3:15 tadi, keturunan Hawa. Harus dari keturunan Hawa, ente itu Bapak mau mutar balik bagaimana itu sudah dari Injil pertama, Kejadian 3, kitab pertama Musa. Oke. Jadi itu bukan kita masih hidup. Silakan, saya kesempatan bicara. Silakan. Padahal ya, penumpahan darah manusia itu sudah pernah disinggung loh, di dalam Bible, dan itu dibenci oleh Tuhan Anda. Sangat dibenci, tapi ini kitabnya teman-teman Yahudi ya, bukan Kristen ya. Kejadian 9 nomor 6. Coba buka Mas Handi, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jelas di sini Hashem ini melarang menumpahkan darah manusia. Tambah jelas lagi ketika Yesaya 66 ayat ketiga mengatakan, orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, ingat ya, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saya ulangi, dewa kejijikan mereka. Nah, kalian ini sebenarnya sudah disinggung oleh Yesaya di dalam Kejadian. Jadi orang disuruh persembahannya binatang, malah persembahannya manusia. Gimana sih? Lanjut, Bang Handi. Pak Musa, kenapa harus manusia? Kenapa harus mengatakan keturunan Hawa di Kejadian 3:15? Silakan. Iya, jadi begini, saya
luruskan dulu Pak ya, Pak Naja, kami tidak pernah mengorbankan manusia. Jadi nah, jelas memang ayat yang Bapak bawa kejadian, bentar Pak, kejadian 9 ayat 6 itu betul, dan itu juga bukan baru dikatakan pada zaman Nuh. Itu sudah dikatakan pada zaman Kainan Habel, ketika Kain membunuh Habel. Jadi siapa yang membunuh, dia siapa yang apa mengeluarkan darah, dia juga akan dituntut oleh darah. Itu tidak ada kontradiksi Pak. Makanya tadi kan sudah saya katakan dalam kejadian 22 kisah Abraham itu kita harus paham konteksnya. Di situ Tuhan sendiri yang menyediakan, bukan kita. Jadi ayat ini nih seolah-olah kita tuh membunuh loh. Ketika penyebusan Yesus di kayu salib bukan kita yang membunuh, Tuhan sendiri. Tuhan pimpin berarti ya, pimpin ya. Di kejadian dia melarang menggunakan darah manusia, tapi ternyata dia menyiapkan sendiri darah manusia. Berarti pimpin dong. Iya. Itu kan dia melarang pembunuhan. Pak, jelas ayatnya Pak, hukum Taurat juga melarang pembunuhan. Nah, itu bunuh Yesus. Dengar Pak, dengar. Yesus itu dikuat, dibunuh apa diperkosa? Ya, Yesus itu dibunuh apa diperkosa itu? Yesus, ini kalau bahas Yesus aku buat perjanjian baru boleh enggak? Enggak, endingnya ke sana, Bro. Enggak. Ini ya. Di kejadian kan sudah jelas, Bro, darah manusia itu dilarang ditumpahkan. Di Yesaya juga itu adalah ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashim. Pertumpahan darah manusia, penebusan dosa manusia, penebusan dosa sampai penebusan manusia itu kan ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashim. Ternyata di sisi lain Tuhan menyiapkan darahnya untuk ditebus. Berarti apakah Tuhan Anda ini benar-benar dewa? Berarti dewa dong Bang Handi. Ya molok. Nah, ya jadi begini saya jelaskan ya, jangan-jangan dipotong dulu ya. Siap. Jadi kalau kan jangan membawa kejadian 9 ayat 6. Di sini bunyinya sangat jelas. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi hukum ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau kita lihat konteks Abraham tadi kan persembahan itu bukan dari manusia. Tuhan sendiri yang menyediakan domba itu. Tuhan menyediakan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penumpahan darah itu bukan oleh manusia Pak. Bukan oleh tangan Abraham. Abraham tidak membawa domba itu. Tuhan sendiri yang menyediakan. Nah jadi jelas bahwa ayat ini tidak, Anda mau mencoba membawa ayat ini. Jelas hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Hukum Taurat yang 6 sudah sangat jelas, jadi tidak ada kontradiksi. Itu kepada kita manusia. Jadi larangan-larangan membunuh, mencuri itu kan memang kita tidak boleh begitu. Tetapi soal korban penebusan, kita kembali ke kejadian 3:15. Okay. Lalu Pak Handi bertanya lo, kenapa, ya saya mau jawab ini, lalu Pak Handi bertanya lo, kenapa mesti darah manusia? Yeah. Itu kan? Iya. Yeah. Nah, jadi disitulah letak kemahaadilannya Tuhan. Eh buset. Jadi begini Pak, yeah, Tuhan yeah, kan, ya Tuhan yang berdosa kan manusia. Iya. Yeah. Harus manusia hewan juga. Ha. Ya hewan, benar-benar hewan yang berdosa kan manusia, okay. Bukan malaikat, bukan hewan. Jadi yang bisa membayar hutang dosa itu kan cuma manusia doang. Iya, oke, okay, paham. Jadi yang jadi yang berdosa adalah manusia. Harus juga manusia yang menumpahkan darah. Sebagaimana kejadian 3:15. Betul lah, Pak. Aduh. Ha ha!
Betul. 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 Silakan Ustaz aja. Betul. Memang harus manusia, Ustaz. Kalau manusia yang berdosa bukan monyet. Kalau monyet yang berdosa, harus monyet yang ditumbalkan, gitu, Ustaz. Padahal ya, di Yesaya 66 tadi yang saya bacakan, di Kejadian 9 ayat 6, itu yang dilarang itu pembunuhan manusia sehingga mengeluarkan darah. Kemudian pertumpahan darah manusia itu adalah ajaran dewa yang sangat menjijikkan, kata Hashem. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Anda bukan berasumsi, memiliki keyakinan bahwa yang tertebus hadus darah manusia karena manusia ini yang berdosa, sekarang saya tanya, korelasi antara kejadian Yesaya dengan terjadinya Yesus disalib, itu sebenarnya Yesus dibunuh, diperkosa, atau hanya dikelitik-kelitik saja? Sehingga Anda mengatakan itu beda konteks, gimana itu? Silakan Pak Masad. Oke, jadi kalau bahas Yesus, berarti saya kutip sedikit perkataan Yesus. Ya, gak apa-apa. Fleksibel aja, lanjut. Nah, jadi pertanyaan Pak Naja kan jelas bahwa korelasinya apa, gitu kan? Jadi jelas bahwa korelasinya apa dalam Yesaya, dalam Kejadian 9 ayat 6, itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia. Nah, tapi korbannya bukan dari manusia. Lalu Yesus sendiri, Pak Naja mengatakan bahwa lalu Yesus ketika disalib itu, dia digelitik atau diapa, kan perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat dapat mencabut nyawaku. Aku memberinya dengan sukarela dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu jelas perkataan Yesus. Jadi ketika kematian Yesus di kayu salib itu kan juga penggenapan nubuatan. Itu yang direncanakan Tuhan, bukan maunya kita manusia. Jadi mau nanti dia disalib saat itu ataupun dia mati dengan cara apa untuk penebusan, tetap darah Yesus harus tertumpah. Karena itu nubuatan, Pak. Oke, baik. Keturunan Hawa harus menemukan kepala si iblis ini. Ya, Pak, silakan. Oke, sebentar ya. Host ada adik Sueb mau naik dibawa, tolong dinaikkan adik Sueb gitu ya. Jadi menurut Anda bro, Yesus itu di tiang salib itu, ini bergeser dikit, fleksibel ya, untuk endingnya ini kan darah manusia nih, terpaksa harus bergeser. Menurut Anda, pertanyaan Ustaz Naja itu, Yesus Kristus di salib itu dibunuh, bunuh diri, digelitik, apa diapain, dibunuh atau apa gimana? Silakan. Masat. Jadi kan jelas. Dalam ayat-ayat seperti Galatia juga sering diambil oleh teman-teman di sini bahwa orang digantung di tiang itu adalah orang terkutuk, gitu kan? Nah, itu dibunuh kan? Ya, pertanyaannya ini, ya, pertanyaannya itu dibunuh atau bunuh diri? Ya. Singkat ya, aja. Bener. Tadi kan sampean sudah bicara, sekarang saya mau bicara. Ya. Tapi saya jelaskan dulu. Yesus di tiang salib itu dibunuh, dikelitik atau di apa? Ya, itu. Dia disalib Pak, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri Pak. Iya, ya, itu namanya bunuh diri kan gitu. Ya, kalau bapak mau menyimpulkan bunuh diri terserah. Tapi perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Oke, begini ya. Saja, Ustaz. Apa fungsi argojo di salib? Fungsinya argojo apa? Kalau dia memang menyerahkan diri kan ya? Iya, fungsinya apa argojo apa di sana? Fungsinya algojo kan sudah sangat jelas Pak, mereka menyalibkan Yesus. Terus habis menyalibkan apa lagi? Jadi tadi saya katakan entah nanti dia disalib atau memang tidak disalib, tidak pakai algojo atau pakai algojo, tetap darah Yesus harus tertumpah. Kan Yesus berkata kepada saya, enggak usah andai-andai bro, ini kejadian bukan, ini. Bukan Yesus Pak. Bukan berandai, kok berandai, saya baca perkataan Yesus loh. Ini bro, kan ini saya, bro. Saya hanya dengerin dulu bro, ini urusannya Ustaz Naja lagi yang ngomong gini ya. Itu tentara Romawi algojo itu bawa tombak, itu gunanya tombak apa ya? Ya mereka kan pasukan pasti bawa tombak Pak. Ya gunanya tombak, kegunaan tombak itu apa? Saya mengiyakan mereka menyalibkan Yesus Pak. Ya kegunaan tombak itu apa? Ya enggak tahu, tanya mereka, kok tanya saya. Oh, kegunaan tombak itu menombak lambungnya Yesus baru mati bro. Kamu kok gak jujur sih? Jadi gini Bang Andi. Nah, dalam kejadian Abraham ya,
dalam kejadian Abraham itu, Tuhan karena tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, ingat ya, Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sampai-sampai dalam kejadian Abraham itu dilarang menumpahkan darah manusia, lalu diganti dengan hewan. Kenapa kok diganti dengan hewan? Karena Tuhan sudah berstatement di awal, di kejadian, ya, kalau tidak boleh menumpahkan darah manusia, baik pembunuhan ataupun yang lain, tidak boleh, gitu loh. Makanya karena Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sehingga dalam kejadian Abraham, manusia diganti sama hewan, karena sudah terlanjur berstatement seperti itu Tuhannya. Nah, kemudian agar menjadi pelajaran semua orang yang menyadarkan kepahamannya terhadap Abraham, makanya Tuhan ini menggantinya dengan hewan. Kan Abraham itu gelarnya bapak apa? Bapak orang percaya, ya. Kamu gak percaya sama Abraham, berarti Hashem menyediakan penggantinya hewan. Nah, supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran oleh umat-umat setelahnya. Lalu apakah slogan agama kasih? Apakah slogan agama kasih Anda itu ketika seorang bapak punya anak yang paling dikasihi, disayang, kok malah dijadikan tumbal? Kan gak clear, gak serak gitu loh. Slogannya agama kasih, tapi bapak kok membunuh anak sendiri? Makanya diganti hewan. Kenapa? Tuhan sudah berjanji gak boleh menumpahkan darah manusia di awal gitu loh. Jadi kamu Mas Mozart, kalau misal lihat ada orang mau ketabrak mobil contohnya, itu kamu datang sendiri menyelamatkan orang yang mau ditabrak, atau kamu jorokin anak yang paling kamu sayang? Logika yang bisa dipikir Mas Mozart, Tuhan sudah mengatakan statement di awal, jangan sampai menumpahkan darah manusia, ternyata Tuhan sendiri menumpahkan darahnya jadi manusia lagi. Ini namanya Tuhan gak konsisten Mas Mozart. Gak konsisten. Kalau Mas Mozart mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya sendiri, ngapain dia teriak-teriak minta bantuan? Kalau memang Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain murid-muridnya kabur? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain harus dikejar hansip Romawi? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain minta kekuatan kepada malaikat? Berdoa. Kan begitu. Sekian Bang Andi, lanjut. Ya, oke, baik. Suet, tolong minta permintaan aja ya, nanti dinaikkan kok. Mungkin hostnya lagi sibuk gitu ya. Bro, siap kan gitu. Bro Mojat, sini nih, dengar dulu. Apa gunanya yang dibawa Algojo nih ya, Algojo. Dia bawa tombak, dia bawa tambang, dia bawa paku, dia bawa palu. Itu gunanya apa itu untuk Yesus? Bisa dijelaskan enggak? Oke. Ya. Saya jawab. Saya jawab pertanyaan. Untuk jadi begini Pak Najah, tadi kan sudah sangat jelas kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu kan larangan kepada manusia. Saya ambil contoh ketika Sodom dan Gomora, mereka dosanya sudah terlalu wow gitu. Apakah Tuhan tidak berhak untuk menghancurkan mereka? Buktinya dalam kepercayaan Anda juga meyakini bahwa Sodom dan Gomora hancur oleh api hujan, api belerang yang diberikan oleh Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kejadian 9 ayat 6 ini berlaku untuk manusia. Lalu tadi kan sudah saya katakan, Yesus, kedagingan Yesus itu bukan adalah kedagingan hasil perkawinan. Itu kan berarti kepada ini. Bukan mana-mana. Udah Pak Randy santai. Tadi juga Pak Najah kemana-mana. Saya santai kok. Jadi jelas bahwa korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Kecuali Yesus itu hasil hubungan intim, lalu kita manusia mengorbankan dia, lalu oke, ayat ini panahnya bisa bawa. Lukas mencatat jelas bahwa anak yang dalam rahim Maria itu adalah yang dikandung oleh Roh Kudus. Bininya bini ilahi. Firman Allah yang maha kuasa. Jadi jelas bahwa panahnya tidak usah inti di situ. Saya rasa para orang di live juga sudah paham maksud saya. Lalu kembali ke Pak Andi. Ya. Lalu para tentara bawa tombak itu untuk apa, bawa paku? Kan sudah sangat jelas untuk menyalibkan Yesus. Okay. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Okay. Karena desakan para imam Yahudi. Itu sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Dan Yesus sudah katakan, Pak, sebelum dia disalib 4 kali dia mengatakan dia mau ke Yerusalem disiksa dan mati.
manusia siapa yang tahu cara matinya. Dan tadi Panaja mengatakan murid-muridnya tercerai berai. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakan juga iman kalian akan diuji dan kalian akan tercerai berai. Sampai Petrus pun Yesus sudah mengatakan engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok. Manusia siapa yang bisa tahu begitu, Pak? Oke, baik. Jadi di sana jadi, itu belum ya? Ya, ya, ya. Di sana itu habisnya Ustaz aja ya. Di sana itu ada salib. Fungsi salib itu adalah tempat Yesus digantung di salib. Itu fungsi salib ya. Fungsi tombak di sini adalah untuk menusuk lambungnya. Fungsi tambang itu untuk mengikat tangannya. Fungsi paku itu sama palu untuk memaku tangannya. Fungsi algojo adalah eksekutor. Betul apa betul? Mbak Masat. Oh, sangat betul, Pak. Betul. Betul. Nah, kalau sudah terjadi begini Anda betulkan, Yesus dibunuh atau bunuh diri? Kalau Anda langsung ke jawaban Yesus begini, Pak, kecuali ya tinggal dijawab itu loh, dua pilihan. Aduh, sayangku. Tidak, Pak, begini, Pak. Anda, saya tahu cara Anda. Jadi, Pak, kita jujur-jujuran aja. Tadi kan saya sudah jelaskan begini, Pak. Saya sudah jelaskan bahwa kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem, yang bilang bohong-bohongan siapa? Ya begini, Pak, maksudnya begini. Kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem lalu dia ditangkap dan dia mati di salib. Kan sudah saya katakan sebelum hal itu 4 kali loh dia mengatakan bahwa dia akan disalib, sampai si Petrus ini kan mau menghalangi itu. Si Simon Petrus tidak mau Yesus mati, tapi Yesus bilang apa? Enyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena itu memang sudah kesana, bro. Begini Pak Majad, kesempatan aja nih, menurut Anda yang mematikan Yesus itu waktu dia dipaku, waktu dia diikat, atau waktu terakhir dia ditombak, yang mematikan dia yang mana? Tombak itu kan hanya untuk memastikan, Pak, bahwa dia sudah mati atau belum. Tadi jadi Yesus itu waktu ditombak itu sudah mati apa belum? Sudah, Pak. Dia sudah mati, itu memastikan, tentara Romawi memastikan. Oh, jadi tombaknya enggak mematikan. Berarti yang mematikan adalah paku di tangannya. Begini, Pak. Kan Anda tanya yang menyebabkan Yesus mati. Jadi ayat Alkitab, Pak, mengatakan Yesus, kedatangan Yesus mati ketika dia mengatakan sudah selesai. Ya Bapak, orang masih ngomong itu loh. Eh bro, masih ya, ngomong kok mati? Ketika dia selesai ngomong, kan sebelum mati nih Yesus kan, kedagingan Yesus ini kan mengatakan begini, sudah selesai. Lalu dia mengatakan, oke paham. Maksud Anda begini, Yesus itu tidak dia taruh saja di salib, terus mati. Nah setelah mati, baru ditombak, begitu ya? Jadi tombak itu bukan untuk mematikan dia, Pak, kan ayatnya jelas untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Terus yang mematikan Yesus apa? Ya kan sudah saya katakan ayatnya, Yesus itu mati ketika dia mengatakan, ketika dia selesai mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, seketika itu langsung dia meninggal, Pak. Oh, berarti bunuh diri dong kalau begitu nggak dia apa-apain. Kalau Pak mau pikir bunuh diri ya terserah. Oke, paham Ustaz. Udah Ustaz aja, silakan Ustaz. Jadi Ustaz, Yesus itu disalib tidak dia apa-apain, tapi mati dulu baru ditombak gitu Ustaz. Monggo. Keracunan anggur dia, Bang. Oh, keracunan anggur. Oh, ada banyak juga nih. Lucu juga, Bang. Lanjut Bang Jumani. Ada kelucuan di sini, Bang Jumani. Monggo. Iya, jadi Yesus itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, ya Yohanes 19 kalau enggak keliru saya. Di situ Yesusnya bukan mati karena disalib, bukan mati karena ditombak, tapi Yesus mati karena dia itu minum asam anggur. Makanya dikatakan ketika Yesus selesai meminum asam anggur asam, maka matilah dia. Nah, itu mati dia di situ. Dalam Yohanes 19 nomor 29. Nomor 30. Ya. Sesudah Yesus meminum asam anggur itu berkatalah, sudah selesai. Lalu ia mati. Nah itu jelas tuh. Jadi pada saat penyaliban. Jangan potong ayat Pak Suma. Ini saya buka Yohanes di 19. Sesudah Yesus meminum anggur, lalu anggur asam itu ia berkatalah, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya seperti Matius dan yang lain cekat, ya Bapak, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, gitu Pak. Silakan. Iya, jadi sama berarti Bang ya, matinya. Iya.
kalau di dalam terjemahan yang lain ya, 2014 dikatakan menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mati di situ. Mati pada saat itu juga. Jadi belum sempat dia kemudian ditombak, sudah dulu mati duluan dia. Gitu Bang ya. Jadi Yesus mati itu karena dia minum ini asam. Jadi disalib Bang Jumat, jadi disalib itu sempat minum anggur asam ya, disalib. Iya. Betul. Oh. Dia kan haus tuh. Pertanyaannya siapa yang bawa minuman itu? Ah itu dia enggak tahu. Itu yang meracuni Yesus itu 3 kali ya. Ya siapa yang meracuni Yesus Pak Masat? Boleh bisa dijawab? Jadi jelas ya ayatnya, begini saya baca ayatnya biar jelas ya. Sesudah itu karena Yesus tahu, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi itu sudah dinubuatkan Pak, bukan tiba-tiba Yesus minum anggur asam, nggak ada apa-apa tiba-tiba doang, itu sudah dinubuatkan dan digenapi. Makanya waktu Yesus bangkit dari kematian, Lukas 24 ayat 44, dia berkata begini, jangan ngomong bangkit dulu, belum bangkit. Tidak, maksudnya begini, ini kan ngomong aku haus ini, makanya kan saya katakan dalam Lukas 24 ayat 44, ketika Yesus bangkit kan Yesus berkata begini, telah kukatakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis dalam aku, dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Nah Yohanes 19 kan mengatakan dengan sangat jelas, aku haus, seperti ada tertulis dalam kitab suci. Nah. Oke, jadi menurut Pak Mosad penyebab Yesus mati adalah minum anggur asam. Betul apa betul? Dia menyerahkan nyawanya Pak, nggak usah muter-muterkan jawabanku. Menyerahkan nyawa. Nah, pertanyaannya Mbak Berhandi, anggur asamnya itu waktu itu bentuk sasetan atau sudah botolan? Karena kalau bentuk sasetan dikasih es batu seharusnya semangat, roso, kan begitu. Boleh tambah jamu. Jadi gini Pak, Pak Musad, kalau menurut Anda memang itu penyebabnya anggur asam, menyerahkan nyawanya gitu ya, artinya mati kan ya Bang ya, Pak Musad ya? Iya, ya, penyebab ini kita mau tahu ini penyebab utamanya Yesus mati itu apakah karena lambungnya ditombak, apakah karena dipaku, atau karena anggur asam ini? Pasti ada penyebabnya mati bro, tiba-tiba menyerahkan. Gimana? Jadi begini ayatnya Yohanes tadi kan sudah saya baca jelas, ayatnya jelas Yohanes 19. Saya bacakan ulang ya, dari kata pertama Pak harus pahami. Dari kata pertama kan begini bunyinya. Yohanes 19 ayat ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, kenapanya semuanya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, jelas. Artinya setelah minum anggur asam, semuanya sudah selesai, artinya mati. Artinya dia menyerahkan nyawa dulu. Masa dan tadi menyerahkan nyawa dipotong Pak. Masa menyerahkan nyawa dulu terus minum anggur kebalik bro? Tidak, tadi kan minum anggur dulu, mengatakan sudah selesai, baru menyerahkan nyawa kan? Iya, baru mati. Iya kan? Ya oke, kalau begitu mati-mati. Okay. Baik, kalau begitu apakah algojo ini, apakah algojo mengeksekusi mayat? Mengeksekusi, jadi begini Pak. Iya. Nah, saya baca selanjutnya ya, biar tahu kenapa mereka menusuk lambung Yesus. Iya. Ayatnya. Nah, jadi memang ayat yang dibawa kan waktu sudah begini bro ya. Anda sudah mengatakan tadi Yesus itu sudah mati baru ditombak. Artinya algojo ini memang sangat sadis. Mayat dianiaya gitu loh. Gimana itu, bro? Mereka memastikan, Pak. Karena kan hari udah mau gelap. Ya, menurut Anda udah mati tadi. Berarti algojo ayat 31 karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat. Sadis loh ini, bro. Bener-bener sadis. Mayat itu tidak tinggal, tergantung pada kayu salib. Jadi mereka itu kan hanya apa?
memastikan, sudah saya jelaskan memastikan, kok Bapak maksa banget? Ya menurut Anda itu, ya, itu Yesus sudah mati. Menurut saya, menurut Alkitab, ya, menurut, memastikan. Ya menurut Bible itu, ya, sebelum ditombak Yesus sudah mati kan? Sudah. Oke, artinya Algojo menganiaya mayat dengan tombak, betul? Kan mereka kan memastikan bahwa Yesus benar-benar mati atau tidak. Kan tadi udah mati baru ditombak. Iya, jadi kan Tina tina rika suku ibara Tina tina sing tau niko sayang Rasul rasul ngamuti Jero hatimu Jero suti Dodo iki Jero hati Dati ngeri Gungat Iya 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 Yesus menundukkan kepalanya, menyekat nyawanya kan sudah mati. Jadi kan waktu bukan begini, cuma begini, begini. Saya persingkat. Waktu ditombak itu Yesus sudah mati atau belum mati? Waktu ditombak kan sudah mati. Sudah mati artinya Algojo menganiaya mayat. Artinya Yesus bukan minum. Mati di salib, tapi mati diracun. Iya. Jadi Algojo ini Yesus nih di depan. Mayat Yesus sudah mati ini. Dengar dulu bang. Ini Yesus di depan nih. Yesus sudah mati. Datang Algojo, gua hajar nih mayat. Kan gitu, ditombak dia. Gitu dong. Ya, begitu ya Pak Juma ya. Jadi mungkin ya, Pak Han. Iya. Pak Han dan Bang Juma tidak mengerti arti. Di kalimat memastikan, arti kata memastikan ya. Enggak apa ya, apalah. Saya kembali lagi dulu, penasaran saya ini gitu ya. Waktu Yesus sebelum ditombak sudah mati apa belum mati? Sudah kan. Berarti sudah mati toh. Nah iya, artinya kalau sudah mati Algojo ini menombak lambung mayat, betul? Betul ya, betul. Dari tadi ngomong kayak itu doang, susah amat lu bro. Iya, tapi kan Anda kan mau mencoba. Kan saya paham. Iya, Pak. Enggak, udah jelas. Silakan teman-teman. Jadi pertanyaannya ini ya, Andi. Iya, silakan. Kan Yesus disalib mati itu sebagai tipologi dalam korbanot tradisi Yahudi ya, dulu di Imamat 22 itu. Kan dulu kan lembu, tapi sekarang kan manusia tuh. Nah, padahal dalam teori korbanot seharusnya korban itu kan disembelih. Tapi ternyata Yesus di sini gak disembelih ya. Entah diapakan, lalu untuk memastikan mati apa tidak disalib dulu. Apakah waktu itu orang Yahudi melakukan korban dengan hewan-hewan itu juga seperti itu ya? Disalib, di tiang salib, kemudian untuk memastikan mati apa enggak hewannya, ditombak, lalu dikasih minum dulu. Kuku Bima, seumpama. Atau gimana? Kan tipologinya ke sana nanti. Korbanot Yahudi itu seharusnya kan caranya disembelih. Itu. Dua perbedaan ya. Bagi sebentar aja dulu. Pada prinsipnya adalah Algojo itu adalah eksekutor hukuman mati. Jadi dia pelaku untuk mematikan orang yang dihukum. Tapi menurut Pak Mosad, Algojo di sini fungsinya adalah untuk menganiaya, menombak mayat. Itu kan menurut Anda kan? Kok menurut saya kan, menurut kita. Iya, menurut Bible, sorry. Menurut Bible Algojo itu adalah Yesus yang di sebelah kiri kanan Yesus juga dipukul tulang-tulang kaki apa lututnya untuk memastikan.
Iya, nah, tapi kan tadi apa? Anda udah bicara menurut begini, Bible, Pak. Menurut Bible, menurut Anda kan Yesus sudah mati baru ditombak. Ya betul. Artinya algojo mengeksekusi mayat. Ya kalau mau Anda mau beranggapan seperti itu ya sudah. Kalau begitu yang Anda kalau begitu Anda ini menurunkan derajat algojo. Kenapa? Terserah. Semua algojo itu adalah pelaku atau dia paling terdepan dalam hal eksekusi mati. Jadi orang hidup dia matikan. Kalau di sini orang mati dia dianiaya. Algojo ini Anda menurunkan loh hak martabat algojo ini. Gimana itu? Ya terserah Anda lah, karena memang yang di sebelah kiri kan ini kan dipukul tulang apa lututnya. Wah, itu tetapi nubuatan mengatakan bahwa Mesias ini tidak, ketika dia mati tidak ada satu tulangnya pun yang remuk. Wah, itu nubuatan. Penginapannya apa ya itu, mereka tiba-tiba enggak membuka Yesus marah tiba-tiba mengambil tombak untuk menusuk. Jadi memang betul yang Yesus katakan ketika dia bangkit. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan ini Anda mempitnah. Anda ini mempitnah algojo ini. Anda mempitnah algojo. Enggak bagus itu. Masa algojo mengeksekusi mayat. Kayaknya Yesus kok begini. Ya. Hebat Anda. Sudahlah, aku mau balikkan tempat, Pak. Sudah udah. Iya, bagus. Salam sama algojo ya. Salam sama algojo. Yahudinya. Oke, Shalom. Oke, thank you brother. Banyuwa, yeah. Salam sama algojo Banyuwa. Algojo juga di sini tidak maksimal karena ternyata yang dieksekusi ini mati duluan gitu. Yang hebat ini yang meminumkan Yesus racun. Karena kan jelas dikatakan di sana ketika datang prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang ada di samping kiri kanan Yesus yang disalib bersama dengan Yesus. Tetapi mereka prajurit ini ketika melihat Yesus, mereka melihat bahwa Yesus itu sudah mati. Berarti keadaan ini belum ada penombakan, belum ada pematahan kaki. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa Yesus itu sudah mati. Karena memang di dalam Yohanes 19 nomor 20 nomor 30 itu dikatakan ya dia sudah menyerahkan nyawanya. Berarti orang Kristen harus paham Yesus itu mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Itu kesimpulannya Bang Handi. Betul. Dan kematiannya ini tidak ditemukan adanya perintah di dalam Perjanjian Lama sebagai penebus dosa. Enggak ada. Mati sebagai penebus dosa itu hanya hewan kurban. Sementara narasi yang dibangun oleh gereja dalam hal ini Kristen bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Dan data-data kita sudah sajikan termasuk Efesus 5 nomor 2 yang tadi. Begitupun Ibrani 10 nomor 10. Nah, yang belum dijawab oleh teman Kristen, apa yang tertuang di dalam Efesus 5 nomor 2? Di situ diterangkan bahwasanya Yesus mempersembahkan darahnya ya sebagai korban persembahan untuk tebusan. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Nah, Theos itu kan banyak, dewa itu banyak. Ini yang belum terjawab. Theos mana yang menjadi rujukan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada siapa? Kepada dewa mana gitu, Bang? Karena di original teksnya jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus mempersembahkan dirinya di atas tiang salib sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Gitu Bang Handi. Mungkin Bang Handi tahu Theos yang mana yang dimaksud di sana? Ya, original teksnya itu jelas, Bang. Di situ dikatakan Theos, Bang. Menurunkan harkat martabat algojo. Iya. Artinya Yesus kan udah mati tuh, minum anggur asam. Kenapa mesti dianiaya lagi tuh mayat? Sedih loh saya mendengarkan ini. Anak orang loh itu. Anak Bunda Maria loh digituin. Udah diracun, udah jadi mayat, dianiaya. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar dewa Molok ini. Benar-benar dewa Molok ini adalah apa ya? Warisannya itu loh, ada yang melanjutkan ya Banyuwa ya. Iya, betul. Iya benar. Jadi sekali lagi Bang Handi,
Di dalam kitabnya orang ini ya, di situ jelas sekali Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan sebagai korban yang harum bagi Theos. PR-nya di sini, Theos ini yang Theos yang mana minta persembahan berupa kurban manusia. Karena Theos pada masa lampau itu banyak, ada Atis, ada Molok, ada Dagon, ada Horus, ada Hercules, banyak pokoknya. Nah ini yang mau ditanyakan, kalau Yotefave dalam hal ini pencipta dan Muya Masuci Maha Tinggi, itu mustahil. Karena Tuhan sendiri di dalam Mazmur 5 nomor 6 jijik terhadap pertumpahan darah terhadap manusia. Imamat 18:21 perintahnya jangan kau mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan sendiri yang datang, apalagi Tuhan merintahkan mempersembahkan anak yang dikasihi terhadap Theos. Jadi di sini Theos ya Bang Hadi, Theos ini bukan merujuk kepada nama pribadi, ya, tapi di sini adalah Theos dalam arti sesembahan atau dewa. Ya. Dalam original teksnya dewa itu merujuk kepada Theos. Ya, Theos saja yang ini yang harus dicari, apakah Dagon atau Molok. Demikian Bang Hadi. Artinya Theos di sini adalah Theos sembahan-sembahan buatan manusia, bukan Theos Hashem atau pencipta alam semesta itu. Karena bawahnya memang Theos, banyak Tuhan. Makanya untuk membedakan Tuhan yang mana yang benar harus ada namanya gitu ya. Nah, menurut tadi Mosad ini adalah Kejadian 3:15 itu inilah rentetan untuk dinubuatkan. Karena sudah banyak yang berdosa dengan pertumpahan darah hewan, masih banyak yang berdosa, makanya dinubuatkan adalah harus darah manusia. Manusia yang berdosa, hasil juga manusia yang ditumpahkan darahnya. Itu terjemahnya Kejadian 3:15 oleh Pak Mosad tadi. Itu banyak, Pak. Oke, Bang Hendi. Saya kira cukup. Dinda Raja mungkin menambahkan atau hostnya. Terima kasih, Mas. Sedikit, Bang. Soalnya teman-teman Kristen kan biasanya bilang tuh kalau Nabi Muhammad mati diracun. Andaikan itu beneran, seumpama gitu loh. Beliau manusia biasa. Lah ini ternyata Tuhan mati diracun ya. Iya. Kayaknya Dinda saya ini belum tahu ya, baru tahu atau mau menegaskan lebih tegas lagi. Saya sebenarnya baru tahu, terpesona saya Bang Joko. Menegaskan, anggur asam itu memang. Aduh, saya jadi kepikiran apa? Anggur asamnya masih berbentuk setan, namanya Kuku Bima rasa anggur. Itu seharusnya kan roso kan gitu, semakin itu semangat kan? Itu mau zaman modern sekarang kasih es batu. Sama dengan sianida ini berarti ya, tarapnya ini levelnya sama sianida ini ya. Ya anggur asam itu asam ini kan bukan karena asam dari pohon asam itu. Ini anggur asam kalau dibawa ke dunia modern sekarang itu adalah sianida. Oh gitu. Iya. Pasti itu. Karena nggak mungkin kalau anggur biasa dari pohon asam enak sejuk itu diminum mati, nggak mungkin dong. Kupikir ini tadi Bang Hendis, kupikir tadi balok tuak. Oh itu karena balok kaci. Iya, batu apa yang kaci kan asam pun. Iya, kaci asam. Batu gimana cuma itu batu jadi pun toh kayak itu. Bukan miras oplosan kan? Iya, sering dirajia itu sama teman saudara kita polisi di Makassar. Balo itu, balo lagi. Saya dulu pernah ikut itu. Kan okay. Banyak yang meninggal gara-gara anggur oplosan itu. Wah banyak. Apa enggak termasuk ini bang? Ya kurang oplosan. Lebih ya karena itu kan merusak tubuh sebenarnya itu. Ya intinya di sini teman-teman edukasinya adalah jangan minum alkohol, nggak ada gunanya buat tubuh. Mati nanti. Karena orang yang minum alkohol itu nggak karu-karuan cara ngomongnya, ditanya A dijawab B. Apakah orang-orang Barat itu Bang Handi sering minum minuman keras itu? Mencontoh. Mengikuti sunnah Yesus ya. Nah setelah saya ngobrol sama teman-teman bule, kebetulan saya tidak lancar bahasa Inggris gitu ya, bahwa ya gimana saya ngomong sama dia nggak lancar, artinya adalah bahwa mereka itu minum karena tradisi saja untuk menghangatkan tubuh dalam hal cuaca. Oh, dia mengikuti Paulus berarti ya, kurang lebih begitulah. Janganlah engkau minum air biasa saja, campurkanlah sedikit anggur.
Ya berilah minuman keras. Berilah minuman keras itu kepada orang yang binasa dan susah hati untuk melupakan kemiskinannya, kan gitu. Jadi kalau ada orang susah hati ya diberi minuman keras supaya dia happy, kan gitu. Lagi stres gitu ya. Iya. Ini korban dihomolak macam-macam aja. Ya itulah. Teman-teman, ini bukan apa ya, teman-teman sendiri terjemahkan lah ya. Kalau begitu mari kita tutup ini dengan Ustaz Naja. Tolong, siapakah tuduhan-tuduhan mereka itu Nabi kita diracun, Ustaz? Ini dulu harus diluruskan. Ternyata ada balasannya di Yohanes 19:30. Tolong diluruskan, Ustaz, sebelum kita tutup. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum racun yang diberikan oleh wanita Yahudi di desa Khaybar. Nah, pada waktu masa peperangan Khaybar itu kan banyak tuh sahabat yang langsung tewas. Ternyata Nabi masih hidup sampai waktu 2 tahun masih hidup. Sehingga sebelum Nabi wafat, beliau juga mengungkapkan rasa sakit racun yang beliau minum itu masih beliau rasakan. Nah, ini nanti kan framingnya kepada ayat di dalam Al-Qur'an, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil, kan itu ayatnya. Andaikan Muhammad itu membuat-buat atas perkataanku, jadi apa yang disampaikan Allah begini sama Nabi Muhammad disampaikan begitu, maka akan aku perihkan, akan aku siksa urat nadinya, akan aku beri penyakit, kan seperti itu ayatnya. Nah, dibawa kepada ayat itu. Kalau kita melihat tafsiran ayat tersebut, ya, melihat tafsiran ayat tersebut, tidak ada narasi bahwa Nabi Muhammad pernah membohongkan ayat. Kenapa? Karena ayat itu turun awal-awal di Perang Khaybar, sedangkan ayat-ayat yang sudah turun setelah Perang Khaybar itu sangat banyak sekali. Dan jelas sekali bahwa Rasulullah ini wajib kita ikuti, sampai Allah mengatakan kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma naha ankum fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalimatnya ar-rasul, ar-rasul maksudnya Nabi Muhammad. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Itu turun setelah kejadian Perang Khaybar. Maka seharusnya ayat yang terbaru yang harus kita pakai kalau mau ninjau seperti itu. Nah, itu untuk bantahan. Adapun ada ulama, memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu matinya sebab racun di Perang Khaybar. Tetapi bukan berarti beliau itu diracun gara-gara mati seperti itu, gara-gara membohongkan ayat. Itu mustahil. Kenapa? Karena Al-Qur'an dari awal sampai akhir turun itu untuk Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad itu bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus kamu Muhammad untuk rahmat semesta alam. Jadi mustahil ayat 1 Al-Qur'an itu bisa menghapus dari awal sampai akhir. Karena Al-Qur'an awal sampai akhir itu untuk Nabi Muhammad, begitu. Jadi cara pemahaman Oten ini memang kontradiksi, selalu kontradiksi. Karena sudah kadung terbiasa membaca kitab suci yang kontradiksi. Seperti itu Bang Handi, penutupan dari saya. Oke. Kedengaran suan hang ini HP saya ini. Cek. Ya, ditutup aja hang, Bang Handi. HP saya hang ini. Ya baju yang tutup dong. Ya, oke. Okay. Ya hostnya host. Oke, monggo dilanjut aja ya, karena saya juga anu lagi ya. Oke, baik, kita tutup ya Bang ya. Oke, baik. Kepada teman-teman kita yang ada di sini ya, utamanya kepada host, terima kasih banyak memberi ruang kepada kami sebagai hang pelengket, dan juga kepada teman-teman yang ada di bawah di Taiping dan channel-channel yang berafiliasi dengan komal saudara kita, ini Gurun Hijau, Zulkifli Abbas, Handi Selebes, Naja Media dan seterusnya. Antum semua luar biasa ya, atas kebersamaan kita semakin dikuatkan dengan tema-tema, dengan materi yang kita sajikan, yang pada intinya bahwa keberadaan kita sebagai apologet muslim itu untuk menyampaikan kepada teman-teman kita di luar sana bahwa apa yang mereka hujatkan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga terhadap Al-Quran dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ternyata dari materi-materi yang ada justru mereka bisa terselamatkan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis beliau, termasuk dengan adanya Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34 dan juga As-Saffat ayat 107 ya. Itu jelas sekali bahwasanya ternyata Tuhan telah mensyariatkan, memberikan aturan kepada kaum terdahulu dengan adanya persembahan kurban atau penyembelihan di dalam hal ibadah ketaatan berupa hewan ternak. Dan itu juga diajarkan di dalam kitabnya Nabi Musa, yang diimani sebagai kitabnya Nabi Musa oleh teman-teman Kristen, dan bahkan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru di Matius 8:4, Lukas 5:14, Yesus memerintahkan melakukan persembahan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Musa. Untuk itulah kemudian ending daripada dialog ini semata-mata hanya untuk memberikan edukasi, pengajaran, dan juga sebagai pengingat bagi kita umat Islam agar senantiasa tidak mengganti akidah kita dengan akidah paganisme yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa atau theos, karena itu akan mencelakakan kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kata-kata atau kehilapan yang terjadi dari kami. Itu semata-mata karena kita juga adalah manusia biasa. Kami pamit undur diri para sahabat-sahabat sekalian. Kami akhiri, subhanakallahum bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang ada. Mas Panji tolong ditutup saya screen. Bang aja, Bang. Oke, saya pindahin dulu. Oke, teman-teman yang ada di live chat, itu tadi diskusi sangat menarik ya. Kenapa ada yang punya kitab, ada Bro Billy Yahudi, ada Bang Yuma, ada Ustaz Najah. Saya hanya moderator ini saja. Moderator itu bukan kalkulator, silakan. Tapi mengembalikan ke topik. Tadi sebelum saya jadi moderator ini ngaco loh itu. Kemana-mana begitu. Ya, alhamdulillah saya dinaikkan ya. Saya luruskan itu loh supaya ada endingnya. Ada topik yang kita bicarakan. Dari ujung sampai endingnya selesai gitu. Ibarat kata sungai dari hulu sampai hilir. Dari hilir sampai hulu kan gitu. Terima kasih buat semuanya, banggalah menjadi seorang muslim. Mari kita tetap bersatu. Diskusi tetap harus punya adab. Nggak boleh saling menghujat. Tadi mereka ini sudah menyerang personalnya Billy, KW lah apalah segala macam. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Fungsi moderator adalah bukan kalkulator. Tapi fungsi moderator adalah menghidupkan dan mengembalikan ke topik agar tidak lari kemana-mana. Karena teman-teman kita Kristen kalau diskusi itu, ya kalau sudah mentok, dialihkan ke topik. Pura-pura nggak dengar dan berbagai macam alasan. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi nanti. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.